Buat dekat sini, kita ada empat trust utama. CTEC. CTEC bermaksud Selangor Information Technology and E-Commerce Council. Ni belah sana. Okay. So, apa yang kita buat daripada sini, kita dah tengok kita IT dan e-commerce. So, itu fokus utama kita. Because we realize that IT and e-commerce memainkan peranan yang besar dalam masa yang akan datang. So, kita ada e-commerce education. Kita ada online 100, apps 100 dan SDCC. Apa yang kita ada? Untuk e-commerce, kita ada education, kita ada 3 e-commerce kelas macam yang tuan-tuan dan puan datang hari ini. Kelas percuma 2 jam dan setiap hari Selasa. Kelas percuma ni setiap hari Selasa. Okey? Dan kita ada 15 dalam total. E-commerce masterclass, kelas berbayar. Setelah anda join kelas ni, dah tahu okay. Bila kita join kelas basic, kita dah tahu kat mana kita nak fokus, kepada content ke, kepada macam mana saya nak start business online. Ataupun ada orang yang tak nak buat business online, tapi fokus dia lebih kepada bagi service, saya buat marketing. So, you can join masterclass. Virtual Learning Setiap Academy. Okay, dekat Setiap Academy ni, setiapacademy.com, kita ada upload semua slide video yang kita dah buat, program yang kita dah jalankan. Inisiatif, kita ada online 100, apps 100, ini bundle program. Award kita juga dekat sini adalah Alibaba Taobao University Official Training Partner. Okay, kita bawa masuk course daripada alibaba.com daripada China. Selain daripada events kita, kita ada e-commerce, hackathon. Okay, event-event ni semua anda boleh tengok daripada Facebook kita lah. Kita akan upload ke Facebook. Jadi yang ni saya tak sentuh lah, saya just startup ni saya bagi sikit je lah. Tahun ni kita fokus kepada Industrial Revolution 4.0, Artificial Intelligence, Internet of Things. Dan kita ada program lah, bawa inisiatif startup, kita ada Selangor Accelerator Program dan sebagainya. Okay, untuk achievement kita, total e-commerce class conduct sampai Disember 2018, 73 campur hari ni dan tahun ni punya dalam 84 kelas yang kita dah jalankan. Kita dah reach lebih daripada 200,000, 8 major e-commerce conference dan Smart City program. Untuk online 100 punya program, kenapa nama dia online 100? Sebab setiap tahun kita cuma allocate 100 company merchant untuk join program ni. Tapi sejak tahun lepas, kita dah extend tambah lagi kepada 125. So untuk sampai tahun lepas, kita ada 425 peniaga yang dah onboard online melalui program kita. So daripada 400 ni semua, total online 100 merchant GMV dah mencecah 10.3 juta order dah dekat 80,000. Sebab kenapa? Bila dia join program ni, kita akan monitor dia punya growth dia. Kita tengok okay, apa masalah dia, produk ke, dia tak tahu nak jual kat mana, marketing ke. So kita akan tolong bantu. Okay, ini saya skip. E-commerce education saya dah. Okay, so ni schedule untuk tahunan lah. Jadi mana yang dah terlepas, saya sebab ada semua dekat hari ni 14 Mei, maknanya kelas ada 10 kelas yang dah lepas. Boleh pergi kat YouTube kita, saya ada upload semua video yang program ni. Saya memang ada upload. So untuk tahun depan pun kita akan buat program yang sama. So untuk modul, kita ada 3 modul, 1, 2, 3. Modul yang pertama, EC101. So ini lebih kepada pengenalan kepada e-dagang. Dalam pengenalan kepada e-dagang, e-tail process, logistik, understanding auto, ini kita belajar macam mana kita nak start bisnes kita online. Sebab bila kita start, tak semudah yang kita sangka lah. Yang kita tahu, Facebook, Instagram. Bagi saya, Facebook dengan Instagram adalah platform untuk marketing dan berinteraksi, bersosial. Tapi untuk menjual pure, kita nak jadi e-commerce, belum lagi lah. Okay, tapi buat masa sekarang ni macam Instagram pun dia dah update. Anda, kita boleh beli daripada Instagram ni, ads, shop now. So, makin lama dia akan makin upgrade. Tapi bila kita cakap pasal e-dagang ni, bermakna website, marketplace, Lazada, Shopee, macam mana kita nak jual dekat platform macam tu. Okay? So, kita nak kena faham logistik macam mana. Okay, O2O ni online to offline. Okay, ni modul yang pertama lah. Modul yang kedua, content.
lebih kepada produk. Kita dah ada produk, kita dah tahu kita nak jual kat mana, kita dah ada produk yang kita nak jual. Walaupun bukan produk kita, produk orang kita jualkan ke, ataupun servis, tak sahaja produk. Saya fotografer, boleh tak saya jual servis saya online? Betul? So boleh, tak ada masalah. So kita kat sini kita belajar macam mana kita nak promote. Sebab dekat dunia online, orang tak boleh pegang produk kita, tapi dia boleh tengok saja. Macam mana kita nak yakinkan dia untuk beli? Lepas tu kita macam mana nak uruskan produk kita daripada segi dapat order, penghantaran. Okay, lepas tu content strategy, visual content strategy ni maksud gambar lah, video. Then, bila kita dah nak start jual, customer relationship management, email dengan chatbot, chatbot automation. Siapa pernah check dekat Facebook ada tak? Hey, bila baru kita tulis hello kan, dia dah keluar dah. Maknanya sekarang ni orang semua pakai benda ni lah. So kita jangan ketinggalan. Dan kita akan masuk ke modul yang ketiga lah. Bila kita dah ada benda-benda ni, dan baru kita boleh kena ada strategi untuk marketkan produk kita. So kita ada social media, kita ada social media dah lepas, minggu lepas pemasaran digital, lepas tu Facebook dengan Google. Ni akan datang lah lepas raya. So untuk kelas kita ada 3 kelas bahasa Inggeris, 1, 2, 3 bahasa Inggeris, 1, 1 bahasa Melayu, 1 bahasa Cina. So boleh pergi yang mana berminat. Okay, ni akan datang untuk rakan-rakan bangsa Cina kita. Kita ada ni kita punya Sitat Academy Director, kita ada Steffi Yong, kita ada Desmond daripada Lelong, Lelong.my. Okay, lepas tu kita ada Facebook. Facebook saya ada jemput juga dua coach. Yang ni pun saya jemput dua coach, nanti kita akan nama Facebook. Okay, selain tu Online 100. Okay, Online 100 ni kita bantu you all untuk join marketplace, empat marketplace utama, Youbeli, Lazada, Shopee, 11th Street. Kita akan tolong onboard dalam marketplace ni. Boleh nak pergi sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau melalui kita, kita akan ada banyak benefit lah yang kita akan bantu. So untuk tahun 2017, top 3 product category. Yang tak ada produk boleh tengok dekat sini lah, nak jual apa. 2018 pun sama. Yang pertama, home living, health and beauty, semua food, beverage and groceries. Ni dah bertukar sebab trend. Sekarang ni dah ada trend baru, delivery. Jadi F&B dah jadi satu produk trending. Okay, untuk kita punya merchant, di bawah program kita, paling banyak orang jual is home and living punya produk. Okay, sebab apa? Saya rasa sebab dia tak ada expired date kot, yang senang nak dapat, margin tinggi. Boom and stationery kurang. Machinery, automotive. Okay, demografik, okay, ni Selangor punya map, ni KL. Okay, kalau anda dalam duduk dalam KL tapi perniagaan dalam Selangor, masih boleh join program kita, tak ada masalah. Tapi kita akan utamakan orang yang duduk di Selangor dulu. Kita belum ada sesiapa daripada hulu Selangor. Ya, patut-patut kita ada lah. Okay, Apps 100, selepas anda join program tadi, Online 100, kita dah masuk marketplace. So kita akan cipta satu mobile apps. Okay, mobile apps and online store, you beli marketplace. So mobile apps ni kalau kita ada return customer, contoh kalau saya jual produk apa, stokin. Jadi bila nak start sekolah baru, mak bapa nak beli lagi stokin. So dia bila dia, kalau dia masuk you beli ataupun Lazada lagi, dia akan distracted sebab dia banyak sangat kita tulis. Tapi bila dia ada saya punya apps, dia boleh download daripada Google Play Store ataupun App Store, dia terus boleh beli direct dengan saya punya kedai. So for loyal customer, recommended lah untuk download kita punya mobile app sendiri tu. And programming and percuma juga kan, kita akan sediakan semua ni percuma. Lepas tu tempat ni, Selangor Digital Creative Center. Apa kita ada? Kita ada co-working space RM100 sebulan seorang. Kita ada photo studio percuma, boleh book dekat setek.com.my. Book, datang, tengok gambar. Kamera kita akan bagi pinjam. Equipment semua dah ada. Edit, kena buat sendiri lah editing. First time datang, kita akan ajar dulu macam mana nak guna kamera. Lepas tu kalau datang lagi, kena buat sendiri lah. Okay, selain daripada tu, kita tahunan kita ada Top E-commerce Merchant Awards. Tahun lepas kita ada Champion C Gamer Mall. Dia jual apa? Jual token, jual
gaming punya product top up. Hermo, siapa pernah tahu Hermo? Siapa tahu? Hermo, tak tahu. Ada siapa tahu? Okey, ada satu. Barangan kecantikan untuk wanita. Dah makan? Pernah dengar? Okey, makanan. So, ni top 3 lah. Macam mana kita measure dia punya. Macam mana dia boleh dapat top 3, kita akan dalam masa 2 minggu, kita akan tengok sales daripada online dia dengan order. Okey, kita akan track. Lepas tu, tiket jual tiket bus, tiket event, komputer, Kala Kisha. Tahu kot, kenal-kenal. Siti Khadijah, Telekom, Arrow Spring, barang-barang Chinese punya jet, jet kot. Lepas tu, Gundam. Kenapa Gundam ni boleh dekat sini? Ramai ke orang beli Gundam? Ramai? Tak ramai, tapi kalau you Google, kat mana nak beli Gundam, kedai dia je yang ada semua. So, untuk niche punya market, dia seorang je yang ada. Adalah yang lain-lain, tapi dia paling famous lah. Sebab tu dia boleh ada dalam ni. Okay, selain daripada tu, kita juga ada bawa, tahun lepas kita ada bawa beberapa merchant bawa program kita pergi ke China. Untuk, bukan untuk jual dekat sana, untuk explore opportunity dekat sana. Produk-produk yang sekarang ni, produk kita nak jual di China. Produk yang orang China lu untuk beli daripada kita adalah F&B, coffee, 3-in-1 dan juga furniture. Itu sekarang ni top produk kita yang dia tengah carilah. Okay, selain itu kita ada Smart City event ni lebih kepada Smart City lah. Program yang berkenaan teknologi startup. Okay, saya skip lah, saya ni panjang. Okay, ada program. Program apa lagi yang kita ada? Kita ada program berkenaan game. Siapa yang berminat nak develop game, nak belajar macam mana buat Pokemon Go. Okay, ni ada course dia. Game punya program. Minggu depan kita ada 24 Mei. Lepas tu berkaitan future e-commerce, future technology, kita ada blockchain, kita ada fintech, kita ada crypto. Sebenarnya pun kalau siapa yang berminat, this part of e-commerce juga boleh datang belajar. Lepas tu kita ada jom startup. Startup ni kebanyakannya company baru lah yang baru nak start business. Kita ada juga 24 Mei AI and cloud computing. Okay, salah satu. Okay, selain itu kita ada website www.internetbusinessacademy.my. So dekat website ni lah kita akan listkan semua course yang kita ada. Bukan kita saja, daripada luar macam you all nak cari course pasal digital marketing ke, so kita akan listkan dalam ni. So it's a platform where you can find all the internet business related course. Okay, apa-apa soalan boleh tanya saya, boleh call ke. Okay, terima kasih. So sekarang kita jemput yang seterusnya lah, si Fu Munin untuk teruskan session kita hari ni. Thank you. Test 1, 2, 3. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Apa khabar anda semua? Khabar baik, macam tak apa-apa nak baik semua ni. Pernah ke puasa? Puasa, nampak macam ada cili gitu kan? Tak ada gurau je. Okay, saya nak test sikit lah eh. Sebab biasanya bila kita bercakap ni, kita bercakap dengan ramai orang selalu. Crowd kita 1,000 lah, 1,000 ke 3,000 macam tu. So, saya nak test sikit energi anda. Boleh-boleh? Boleh, bila saya katakan yes, saya nak anda sebut yes, yes, yes 3 kali. Boleh-boleh? Okey, kita try belah sini dulu. Okey. Saya kata yes, anda sebut yes, yes, yes 3 kali. Okey. Okay, kita try. Say yes. Yes, yes, yes. 3 orang cakap yes, yes, yes. Yang lain yes, yes, yes. Macam mana nak meninggal dah tu. Okey, tak. Puasa bukan alasan eh. Okey, saya pun berpuasa juga dan tapi hari ni saya tempat sendiri sini, saya nak berkongsi dengan anda. So kita try sekali lagi. Okey, sini pula abang-abang. So kat sini suara kebanyakan mesti yes, yes, yes. Tak nak suara yes, yes, yes. Boleh, boleh. Okey, say yes. Yes, yes, yes. 5 orang je ada kat sini. Okey, sekali lagi semua sekali say yes. Yes, yes, yes.
Yes, kita bukan boleh urutan dah. Baru best sikit macam tu. Baru saya rasa tak bagi lebih sikit. Okay? Walaupun kita ada masa tak banyak sebab saya ni kita suka bercakap. Bila dah bercakap susah nak berhenti. Okay, so sebelum tu saya nak sebelum saya nak teruskan, saya nak tanya kat sini, berapa ramai yang sini hari ni dia datang daripada paling jauh lah. Siapa rasa dia datang paling jauh tadi? Daripada Sabah Sarawak ada ke? Ada? Tak ada? Daripada Shah Alam ada? Shah Alam ada lah paling depan. Kat depan ni. Okay, daripada jauh sikit Melaka ada? Seremban? Ada. Okay, pertepukan untuk kawan kita. Dan untuk anda sendiri, kita bukan untuk anda sendiri. Kerana hari ni anda datang ke sini untuk apa hari ni? Datang nak apa? Nak apa sebenarnya? Nak apa? Ada orang ke tak ada ni? Saya nak share sikit satu benda. Zaman sekarang ni, zaman digital sekarang ni, kalau kita nak ke depan, kita nak jadi digital millennial, kita kena jadi gila. Cakap ke sebelah, kau nak jadi gila tak? Cakap ke sebelah, nak jadi gila tak? Nak jadi gila ni, saya share sikit formula dia, gila. G yang pertama adalah gigih. Gigih. Kalau kita nak jadi usahawan zaman sekarang ni, kita kena gigih. Maksudnya kita nak buat apa benda pun memang kena konsisten, kena berterusan, kena tak boleh stop. Siapa stop, kau kena tinggal terus. Itu pertama G. I yang seterusnya adalah independent. Okay? Independent. Maksud independent ni, kita nak buat, kita tak boleh tengok orang keliling kita. Sebab apa? Sebab semakin ramai pesaing sekarang ni. So, you tak boleh tengok kanan, you tak boleh tengok kiri, tak boleh tengok depan, tengok belakang, tak boleh. You kena fikir diri kita sendiri, macam mana aku nak ke depan. Okay? Itu independent. Dan kalau kita nak tiru orang, boleh. Tapi tiru wasi, bukan tiru membabi buta. Tiru wasi tau tak macam mana? Kita tiru dan kita improve. Kita buat inovasi kat situ. Okay, itu I. Dan L yang seterusnya adalah lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain maksudnya memang nak tak nak zaman sekarang ni, bila dah terlalu banyak competitors, kita kena sentiasa be different. Kita kena lain daripada yang lain. Macam mana? Tak kisahlah dari segi karakter ke, dari segi brand kita ke, business kita ke. Yang penting kita mesti kena lain daripada yang lain. Okay, dan yang terakhir, A. A adalah agresif. Okay, so agresif ni nak tak nak, kita kena sentiasa agresif, kena cepat. Dan memang tak boleh macam, oh rasa lemah lah, rasa down lah, tak boleh macam tu. Okay? Boleh-boleh, itu gila. So, saya nak lepas ni, anda semua boleh jadi gila. Boleh-boleh? Siapa gila kat tangan? Tak ramai lagi yang gila kat sini. Siapa yang gila kat tangan? Ya, yeah, so, usahawan digital millennial zaman sekarang, kita kena ada gila yang tadi tu. Bukan gila yang tak betul tu. Itulah gila yang tadi saya kongsikan. Okay? So, sebelum saya teruskan, mungkin ada di antara anda hari ni yang mungkin belum kenal lagi Sifu Bag. Siapa tak kenal lagi Sifu Bag? Cuba kat tangan. Jujur. Oh, ramai lagi kesian. Cakap sebelah, kesian kau ni. Okay, Sifu Bag ni walaupun kita dah masuk TV, kita dah masuk paper, dah masuk billboard, dah masuk macam-macam lah segala-galanya. Dan sebelum tu, Sifu Bag ni adalah sebuah company kita buat training. Kita buat training dan juga kita training membantu dalam bentuk digital marketing. Yang mana asalnya Sifu Bag ni dulu adalah Sifu FBX. Okay, tapi kita dah ubah kita punya branding, kita dah buat rebranding. Yang mana kita panggil Sifu Bag. Cakap sebelah, Sifu Bag. Sifu Bag, okay. Sifu Bag ni bukan Sifu jahat tu kan. Kalau korang nak anggap Sifu jahat pun tak kisahlah. Tapi Sifu Bag ni maksudnya kita ubah branding. Sebab dulu mungkin kita fokus pada Facebook saja. So sekarang ni kita dah fokus pada semua platform. Selain Facebook ada, maksudnya Instagram, YouTube dan sebagainya. So sebab sekarang ni dah zaman digital marketing. So kita nak tampau semua benda market ni. Bukan fokus pada Facebook saja. Dan Sifu Bag ni dah lebih 7 tahun. Dan kami dah membantu lebih 100,000 usahawan melalui seminar, online dan macam-macam lagi lah, buku. Dan alumni kita, program alumni kita dah lebih 3,000 orang. Maksudnya yang datang khusus coaching online, group coaching dan sebagainya. Okay? So, itu serba sedikit tentang Sifu Bag dan serba sedikit tentang saya. Boleh saya cerita tentang saya sikit? Orang kata kalau tak kenal makanya tak tahu je. Jangan bermain cerita dengan saya, okay? Belum-belum puasa ni kan? Okay, tak tahu je. So, nama saya Munir Razak dan saya masih muda lagi, 18 tahun. 18 tahun, 10 tahun yang lepas lah. Okay. Dan kepakaran saya dalam Sifu Bag adalah sebagai seorang trainer dan juga marketing. Dan saya dah, pengalaman saya dalam marketing ni, dunia online marketing dah boleh kata daripada tahun 2010 lagi saya dah terjebak dalam dunia gejala sosial ni. Okay, daripada tahun 2010 lagi dan dalam Sifu Bag saya dah lebih kurang 6 tahun macam tu lah. So hari ni saya berada di sini, saya nak berkongsi lah sikit tentang digital marketing. Okay, so berapa ramai nak dengar? Angkat tangan. Siap! 40 orang je nak dengar, yang lain tak ada. Okay, berapa ramai kat sini datang dia nak belajar sesuatu, kan? Berapa
Berapa ramai kat sini datang dia nak tingkatkan seri 3 ke 5 kali ganda kat tangan saya? Yang lain tak nak. Okay, aku okey lah sekarang ni, tak yang lain. Okay. So, hari ini saya akan kongsikan, mungkin masa kita singkat, so saya akan merepek sikit. Merepek tu maksudnya, saya akan cuba mempercepatkan sikit. Okay. Okay, ini kod kita yang pertama. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. So, point kat sini saya nak beritahu, sekarang ni, apa membezakan kita dengan orang sebelah, orang kiri kanan kita adalah ilmu. So, kalau you tak belajar, you tak memang tak ke mana. Okay, mungkin ada di antara orang tu dia rasa dia dah top, dah okay. Tapi percayalah, sekarang ni zaman sekarang dengan dulu dah banyak berubah. Mungkin kita rasa ilmu kita yang dulu tu boleh guna sekarang. Tak boleh guna dah. Saya cakap terang-terang. Maksudnya contoh, tahun 3-4 tahun lepas mungkin ramai orang guna Facebook, FBN. Siapa sini family sangat dengan FBN? Cuma kena tak FBN? Tak ada orang tak guna Facebook eh? Ke segan-segan? Takut tinggal kita tanya. Okay, so kita maksudnya knowledge ni, ilmu kita kena sentiasa kejar. Sebab apa dia sentiasa berubah-berubah? Untuk pengetahuan anda, sekarang ni pun dah zaman milenial, yang mana kita panggil dah zaman digital marketing 4.0. Mesti korang tiba-tiba 4.0 bila pula 2.0, 3.0 kan. So sekarang ni dah 4.0, yang mana sekarang semuanya dah jadi digital. Yang mana kita tak lama lagi ke arah e-commerce. Itulah yang CTEK tengah bawa ke sekarang. Alright, okay. Yang seterusnya, okay, berapa ramai kat sini yang mana boleh saya tanya kat sini, sales dia anggaran lah RM1,000 sebulan, agak lah ya. Okay, yang RM5,000 ke atas, RM10,000, RM50,000, RM5, ada? Ini baru nak bermula ke apa? Boleh saya tahu, berapa ramai baru nak bermula bisnes, cuba kat tangan. So yang lain ni kebanyakannya dah bermula tapi mungkin belum sampai lagi sales. So kalau anda nak capai, mungkin ramai orang bisnes dia dah start. Ramai orang start bisnes dia dah sampai satu level nanti dah. Mungkin anda dah sampai 5K, 10K. So tak boleh nak pecah dah. So apa yang berlaku, kita nak dapat lebih, kita kena belajar lebih lagi. Sebab apa? Memang itulah ilmu ni akan booster kita punya sales kita. Macam mana? Mungkin ada yang tak ada, belum sangkut lagi, even belum bergerak lagi pun. So, sampai satu masa, kalau kita nak improve, kita kena belajar lagi. Alright, okay. Dan ini adalah quotes daripada Sifu Bag sendiri, yang mana Sifu Jamal. Okay, yang kanan ni adalah founder Sifu Bag, Sifu Jamal. Saya Sifu Munis, salah seorang trainer dan juga marketing dari Sifu Bag. So, kita punya quotes. You lambat, you tertinggal. Bila you tertinggal, you boleh meninggal. Bila business you meninggal, you menyesal. Setuju tak? Setuju. So ramai orang zaman sekarang ni dia tak ada, mungkin ramai orang kat sini dia punya persepsi dia, aku punya bisnes baru nak start. So macam mana aku nak tapau orang lain, macam mana aku nak melawan, macam mana aku nak bersaing. Sekarang ni isu dia tak ada siapa yang dah mula lama ataupun dia pioneer, tak ada dah benda tu. Kalau dulu yes, kita boleh cakap dia ni dah bisnes 7 tahun, 8 tahun, dah 10 tahun, boleh lah dia pergi. Sekarang ni siapa cepat je dia boleh pergi. Setuju? Siapa cepat je dia boleh pergi. Nak kata lama, kita ada contohnya, katalah kita ada apa nak panggil ni, contohnya taksi yang mana mungkin kita tahu dekat Malaysia ni dah lama dah, tapi macam mana pun sampai tu masa dia pun telah ditapau oleh siapa? Oleh Grab. Maksudnya tiba-tiba satu teknologi baru keluar macam tu, dah habis dah, kalah taksi tadi tu, yang mana dah terus tak ada demand dah. Sama juga macam hotel 4-5 bintang ke, siapa tahu zaman sekarang ni diorang pun dah tak ada demand. Siapa yang tapau diorang? Airbnb. So maknanya diorang dah lama dah dulu. Sama juga Toys R Us, dah berapa lama, dah berapa tahun dah. So sekarang diorang pun dah tak ada. Siapa yang tapau diorang ni? Tak tahu. So itu adalah education apps tu. So Toys R Us sepatutnya kalau diikut peredaran zaman, dia pun patutnya keluarkan apps juga, mobile game macam mana education. Tapi tak nak. Dia rasa kita, aku orang lama, takkan aku nak ikut cara orang baru, ambil kau yang dah ke laut dah. Nokia sama juga. Siapa masih lagi pakai Nokia? Ada yang malu. Okay, sama juga Nokia, dah lama dah. Tapi macam mana, dia kena tapau juga dengan apa kita panggil, iPhone. Yang mana pada masa tu diorang pergi apa, Java. So keluarlah iOS lah, keluar Android. So
bila tak nak ikut, pada masa tu dia rasa apa benda lah teknologi yang kau bawa ni, ni semua benda yang tak masuk akal, orang tak nak. Tapi itulah hakikatnya, itulah yang orang nak. Kita rasa kita dah bagus. So tak ada isu beza dia, orang tu dah lama ke, orang tu pioneer ke. Isu dia adalah siapa cepat. Okay, you lambat, you tertinggal. Bila tertinggal, you boleh meninggal. Bila meninggal, business you menyesal. Okay, so kat sini saya nak share 7 challenge tahun 2019. Sebelum kita masuk pada konten-konten, saya nak share dulu. Ini adalah teori apa benda yang berlaku sekarang ni. Alright? Okay. Yang pertama adalah persaingan maha. Persaingan maha apa ni? Maha dahsyat. Maksudnya nak cakap macam ni, setuju tak? Memang sekarang ni anda boleh tengok terlalu banyak niche yang sama macam anda. Setuju tak? Ramai? Ke tak ada? Siapa yang jual paling unik sekali kat sini? Ada ke? Dia tak ada competitors? Ada? Mungkin dia jual batu nisan ke? Dia jual paku ke? Tak ada? Kita ada student kita yang sebelum ni, student Superbag yang mana dijual juga batu nisan semua tu. So unik lah yang lain. Alright? Okay, so persaingan yang persaingan maha dahsyat. Nak bagi tahu macam ni, zaman sekarang ni, kalau anda perasan, ini real start, real case study lah. Dekat tempat rumah saya kan, ada satu kedai goreng pisang ni. Dia, yang di goreng pisang ni dah lama lah. Dia memang kuih-muih punya kedai lah. So goreng pisang lama dia jual. Lepas tu tiba-tiba mungkin seminggu, dua minggu selepas lah, goreng pisang yang dah lama bertapak tu, tiba-tiba dia kena ada persaingan baru. Persaingan sebelah dia jual goreng pisang cheese. Tiba tambah baru kan, ada cheese kan. Dan tak lama lepas tu, kira dekat sebelah dia pula, ni satu derek dekat area rumah saya, kat lorong tu adalah memang kedai yang kuih goreng pisang dah lama. Lepas tu tiba-tiba tumbuh pula satu goreng pisang cheese. Dan tak lama lepas tu ada lagi sebelah dia, dia tambah sikit je tukar goreng pisang cheese leleh-leleh. Sikit je ubah kan. So dan last kali adalah tambah lagi satu ha, goreng pisang cheese berdebah dah pula kan. So nak bagi tahu betapa cepatnya persaingan sekarang ni. Orang tinggal nak tiru je, dah rasa macam ramai orang buat lah, so dia pun nak buat. Tapi hakikatnya kita tak tahu pun apa benda yang orang tu buat. Kita hanya tahu dia jual goreng pisang mesti best, dia mesti laju ramai. Tapi dari segi marketing, dari segi branding, dari segi quality, kat situ yang kita tak tahu. Kita nak buat sebab orang tu buat best je. Setuju? Siapa yang macam tu ada kat sini? Ataupun kenal lah kawan dia macam tu, dia nak buat sebab tengok orang tu buat macam best je. Ada? Kebanyakannya macam tu lah usahawan zaman sekarang. Dia tengok macam okey saya nak buat. Tak boleh ya, kita kena buat kajian dulu kalau sebelum kita nak berbisnes ni. Okey. Cabaran yang seterusnya adalah yang kedua, orang ada pilihan brand dan juga pilihan harga. Masuk kat sini, zaman sekarang ni orang brand dah terlalu banyak. Dulu mungkin tak banyak sangat lah orang kata. Orang kata, boleh kata sikit je. Saya share sikit lah. Kalau tahun pada tahun 2014-13, siapa yang sini kenal brand Kalakisha? Kenal? Siapa kenal? Kebanyakan semua kenal kan? Bella Amara, yang mana pada masa tu tak banyak kompetitor dia. Betul? Tak banyak kompetitor dia. Boleh kata mungkin ada 2-3 orang aje. So pada masa itu, tu cerita 5-6 tahun lepas. Tapi sekarang ni dah tak sama dah. So yang mana sekarang ni dah bersepah-sepah dah brand. Kita nak beli pun tak tahu kat mana, betul? Korang nak, dah ada dah nak pilih baju raya kat mana? Dah ada dah brand yang nampak dan kepala sekarang? Dah ada? Brand apa? Apa dia? Abang-abang brand apa bang? Era? Brand apa? FOS ke? Bukan? So kebanyakannya kita dah tahu dah apa benda nak kita nak pilih. Sebab memang dah banyak sangat dah brand. So kalau kita yang lambat, kita tak buat marketing, kita tak buat branding, memang sakit. Dan pilihan harga ni lah yang satu cabaran sekarang ni. Maksudnya, kalau dulu orang tak kisah tau, bila dah tengok brand, dia nampak macam menarik, dia okey beli terus. Tapi sekarang zaman digital ni, yang mana dah semua kat hujung jari, orang jadi terlalu cepat. Dia tengok harga RM100, oh relax dulu, tengok dulu, kita survey harga lain dulu, betul tak? Kita tengok, even sama jugalah macam tu kat Lazada ke, dekat Shopee ke, kita akan nampak satu benda, kita tak akan terus membeli. Kita akan survey dulu, kita akan reki market dulu. Okey ke tak? Okey ke tak okey ni? Tengok, cari dulu competitors. Mana yang asal lagi murah, yang tu kita bedal. Dah tak kisah dah brand kau power ke tak power ke, lagi murah, aku ambil. Itu sekarang. So, itu persaingan yang terlalu banyak ni dengan brand banyak. Kalau kita, brand kita baru nak naik, itu yang jadi cabarannya. Tapi bukanlah penghalangnya. Okey? Kat sini boleh saya tahu tak siapa yang brand dia baru tak sampai setahun lagi kat sini? Cuba kat tangan. Korang tak ada brand lagi ke apa? Tak ada bisnes lagi ke?
Dah ada. Okay, so business ni dah lebih setahun tak business. Siapa yang belum lebih tak bosan? Orang kata baru orang tak bosan. Kalau tak, dia tengok benda sama je dan anda pula fokus benda tu sampai sebulan, dua bulan. Padahal dah basi dah. Orang dah tak convert dah. Alright? Okay. Itu channel yang ketiga. Channel seterusnya adalah marketing mahal dan berisiko. Okay. Kat sini, siapa yang buat FBX, IGX, dia akan nampak benda ni. Kalau tahun lepas FBX okey lagi, tahun ni FBX lebih kepada FBX lah. FBX ni tahu tak apa benda? Tak tahu FBX? FBX ni adalah Facebook Advertising. Dia stand for Facebook Advertising, FBX. Maksudnya kita buat iklan di Facebook, dekat dalam mobile tu, kan kat dalam handphone kita scroll tu keluar sponsored ads tu. Okay? Sebelum tu saya nak cakap, minta maaf lah kalau saya cakap pelik sikit sebab saya punya bibir saya ulcer pecah sebenarnya. Tapi saya tetap gila juga bagi yang kita bercakap dengan anda. Alright, okay. So, FBX ni dekat dalam handphone, kalau anda biasa scroll-scroll mobile tu, keluar sponsored ads. Itu kat mobile feed. Ada juga dekat dalam inbox. Kita buka chat, keluar juga sponsored ads. Ada juga dekat mana? Dekat marketplace. Kita scroll-scroll, keluar iklan. Kita buka Facebook, kita tekan kat blog tu pun keluar iklan. Kat mana lagi? Kalau kat dalam laptop, dekat right column ada. Macam-macam lah. Itu Facebook ads. Yang mana dulu, kos dia sangat-sangat murah. Kalau nak cerita masa zaman saya mula lagi murah teruk lah. Tahun 2011, 2010. Buat iklan, buatlah iklan macam mana pun. Buat macam mata je. Buat macam mata pun boleh dapat kos per trafik 1 sen. 1 sen sahaja, kos per trafik. Yang mana sekarang ni dah tak dapat lah. Sekarang ni average paling murah pun, siapa yang power pun boleh lah dapat 15 sen, 20 sen. Sekarang ni dia pergi 20 sen ke RM1. Macam tu. Average dia, 1 trafik. Okay, so marketing dah mahal dan berisiko sebab apa? Agak-agak sebab apa? Kenapa makin mahal sekarang ni? Sebab apa? Sebab kompetitor tu satu. Satu lagi sebab semua orang dah pandai buat iklan. Facebook, IG ads ke apa ke, diorang ni dah sebab dah bila dah ada promote button kat depan tu, semua orang yang tak pandai dia jadi pandai. Try lah macam menarik je, tekan lah, letak lah RM5, RM10. Siapa biasa buat benda tu? Ada? Letak RM5, RM10. Lepas tu habis duit. You tak bagus lah Facebook ni, penipu, telan duit aku je. Padahal kita yang tak pandai. Kita yang tak pandai setting. Dia bukannya technical sangat benda ni. Saya beritahu anda, marketing zaman sekarang 10% sahaja advertising. Berapa persen? 10% je, mana lagi datang lain 90% ni? Daripada segi fundamental marketing, fundamental business. Apa maksud fundamental? Macam mana psikologi orang? Kenapa orang nak membeli? Macam mana kita nak yakin ke sesuatu orang untuk membeli produk kita? Bukan tentang advertising dah. Advertising ni kembali pada tahun 2013 ke 2015 ke bawah, yes. Anda boleh nak cerita pasal Facebook ads, IG ads, Google ads. Sekarang ni semua orang dah pandai buat benda tu. Dah banyak agensi ada dah pasal advertising. So semua orang dah boleh buat iklan. Tapi isu dia sekarang ni, macam mana kita nak pilih orang, mana satu yang best ni? Kat situ yang tentang bermain dengan fundamental. Macam mana nak mainkan emosi orang? Macam mana nak bagi orang nampak kita punya brand, business kita, first impression dia macam, oh dia ni power lah, aku percaya dia ni. Testimoni banyak, daripada segi content dia ni power. Itu yang orang nak sekarang. Sebab apa? Dalam studio Sifu ni, ramai orang jumpa saya, Sifu, saya dah spend sebulan, saya dah spend RM1,000 lah, tapi tak ada langsung convert sale. So saya pun tengok lah page dia, saya tengok IG dia semua, kak, dia macam ni kak. Buat iklan ni kak, budak dah ada 2 pun boleh buat iklan. Marah dia, apa dia tipu, saya buat iklan ni susah kot. Memang betul, semua orang boleh buat iklan, betul tak? Semua orang boleh tekan dia button tu sebenarnya. Kalau anda dah buat akaun FB, buat IG, anda jumpa promo button tu, tekanlah RM5, masuk duit, tekan masukkan debit card ke apa ke, dah jalan iklan. Settle, so semua orang boleh buat. Tapi bila orang dah nampak, dia akan kat situ baru dia menilai. Oh dia punya page dia ni macam tak ada komen pun, macam baru nak up ni. Lepas tu tengok tak ada testimoni pun muka dia je orang sama. So macam mana orang nak yakin? So itu fundamental yang kita kena tahu. Right? Okay. Yang tadi saya nak cerita, yang marketing mahal dan risiko ni, point adalah sebab dah ramai orang dah pandai buat iklan dia. So sebab tu kita dah menjadi satu cabaran lah nak buat iklan sekarang ni. Okay? Dan channel yang kelima adalah zaman milenial adalah trendsetter. Sekarang ni, sebab tu tadi saya kata, kita sekarang ni dah hidup di zaman milenial. Apa maksud milenial ni? Milenial adalah zaman-zaman budak-budak Gen Z. Gen Z ni siapa? Siapa kat sini umur 20 tahun? 20 tahun ke bawah ada kat sini? Ada. Inilah wajah-wajah remaja-remaja ni lah yang Gen Z ni. Yang mana otak mereka ni lain daripada yang lain. Otak dia ni bersifat rebel sikit dan bila bersifat rebel, lepas tu dia nak buat benda-benda lain daripada yang lain.
Okey, betul. Dia akan buat benda yang dia konsep dia macam ni. Budak-budak milenial, budak-budak Gen Z sekarang ni, dia buat bisnes, dia langgar dulu baru dia tahu nak perbaiki kat mana. Tapi orang yang sebelum-sebelum ni, dia rangka dulu 14 tahun baru dia buat. Itu beza dia. Boleh faham tak? Budak sebab tu jangan budak milenial ni dia lebih laju. Dia buat je dulu, lepas tu baru dia tahu, baru dia cari, baru dia pergi Google, baru dia cek-cek Google. Oh, aku kat sini silap. Itu beza budak milenial ni. Right? Dan mereka adalah trendsetter. Maksudnya mereka banyak buat benda-benda yang pelik. Saya bagi tahu anda, mungkin anda tak pernah dengar, tapi nak bagi tahu berapa jauh ketinggalan kita nak compare dengan marketing zaman milenial sekarang ni. Orang launching produk produk kecantikan ataupun launching baju dah buat video clip dah. Dah buat music clip dah. Dah buat satu macam conference dah. So kalau kita masih lagi guna cara lama, buat flyers, letak dekat iklan biasa, memang jauh ketinggalan lah. InsyaAllah memang tak ada pelanggan nanti. Right? Okay. Cara yang seterusnya adalah yang kenal, brand kecil susah nak bersaing dengan brand besar. Ya, betul. So inilah brand yang baru naik, tak sampai setahun. Brand dia baru setahun jago. So memang agak susah nak lawan dengan brand lebih besar. Tapi insyaAllah kita akan kongsikan nanti. Okay. Dan cara yang seterusnya adalah ramai orang boleh naik tapi susah nak maintain, nak survive. Ya. Dan memang ramai orang boleh pergi, tapi tak ramai orang yang boleh bertahan. Kebanyakan bisnes nak bertahan lebih daripada 5 tahun memang susah. Itu yang berlaku dengan Series Feedback. Yang pada tahun 2014, 2015, diorang boleh buat sales 5, 6, 7 angka. Lepas tu terus drop. Sebab dah tak belajar lah. Lepas tu baru datang balik. Tahun 2018, 2019, diorang datang balik belajar. Okay? Sebab memang susah nak maintain bila tak ada ilmu yang baru. So sekarang ni, hari ni kita akan belajar tentang, itu tadi tu pembuka kata je sebenarnya. Okay, cabaran je. Setuju tak tadi kalau saya katakan tadi tu, itulah tujuh cabaran yang anda hadapi sekarang ni. Setuju? Empat orang je, yang lain semua okay, power aku okay, tak ada masalah nanti. Okay. Alright, digital marketing talk. Okay, so hari ni tiga konten, tiga perkara ni yang anda akan belajar. InsyaAllah kita akan, saya akan cuba ikutkan masa dia tak cukup, tak sangat singkat. Tapi saya akan cuba fahamkan anda juga. So yang pertama anda akan belajar tujuh fakta pembuka mata, kenapa kena buat digital marketing. Okay. Yang kedua adalah 5 cara digital marketing yang boleh menghantui perniagaan online di Malaysia. Dan yang ketiga adalah 3 cabaran yang wajib perniagaan online di Malaysia kena tahu supaya tak tergulung tikar. Okay, statistik. Okay, ini fakta yang pertama adalah 71% penduduk kat Malaysia menggunakan internet. Boleh katakan lebih 21 juta. Banyak ke sikit? Banyak ke banyak sesangat? Banyak sangat. So maksudnya kat sini, saya ada kawan-kawan saya yang masih lagi fokus pada conventional marketing, offline marketing. Tak salah, boleh nak buat. Tapi apa salahnya kalau kita tambah sikit buat online marketing, betul? Mungkin ada orang dia rasa macam ni, tak nak lah aku buat online, aku ni pun malu. Takut nak tunjuk muka kat Facebook, takut nak buat account profile, ada orang macam tu. So saya cakap kat dia, tak payah, tak payah tunjuk muka kau pun, tunjuk produk kau je. Kalau muka kau handsome, tak apa, tu bonus. So kita buat je profile FB, IG semua ni. Lepas tu kita upload produk kita. Itu first step. Akan ada lah second step dan seterusnya. So anda bayangkan 21 juta kita punya prospek dekat dalam dunia internet sebenarnya. Okay. Fakta yang seterusnya adalah Malaysia spend an average of 3 hours and 43 minutes using mobile internet. Sehari average 3 jam. Siapa kat sini yang tak pegang handphone sehari dia menggeletar? Semua orang betul? Kau tipu lah kalau kau tak ada handphone sehari, kau tak meletak. Kan? Ha, dia rasa macam, wish, tak lengkap. Boleh macam, handphone mana-mana. Eh, kita mesti macam, bangun subuh je. Itulah perkara pertama. Eh, tak usah makzir. Okay. So, tapi itulah realiti je yang mana memang kita akan banyak tengok kat handphone. Mungkin kat WhatsApp, mungkin kat Facebook, okay, IG. Saya pun tak ada lagi account Facebook. Ada? Cepat kat tangan. Oh, dan ada. Jadi aku buat lah. Akaun IG ada? Akaun IG? Akaun IG pun semua ada juga. Power! Semua benda tepukkan sikit tanda semua. Power! Luar biasa. So IG pun memang sekarang ni adalah salah satu platform yang patut kita buat selain Facebook. Yang benda Facebook sekarang ni mungkin dah outdated sikit sebenarnya. Okay? Outdated sih bu. Okay. Fact yang ketiga adalah among social media networks in Malaysia, Facebook had the highest response rate of 50% followed by Twitter. Maksudnya, respon ini orang engage tau. Orang engage. Bila kita buat ni, orang boleh engage. Tetapi, data ni, fakta yang ketiga ni, dalam masa tahun ni, dah tapau sebenarnya oleh Instagram. Okay? Yang oleh Instagram, dia lebih tinggi organic reach, dia lebih tinggi respon rate. Maksud respon rate ni adalah bila kita buat soalan, contohnya katalah, kita post satu gambar, okay, ada lima warna, okay, ada baju
Katalah hari ni admin nak tanya lah korang, hari ni ada 5 warna, biru, kuning, merah, hijau, hitam. Admin suka warna hitam, korang suka warna apa? So respon yang tu dekat IG yang paling tinggi berbanding di Facebook dan tempat-tempat lain. Itu maksud respon rate, orang reply komen kita ataupun orang DM kita dan sebagainya. Okay? Fakta yang seterusnya adalah according to statistic provided by Facebook, 50% mentioned discover product brand on Facebook and the result of them make a purchase after the discovery. Okay, so 54% penduduk kat Malaysia ni, dia tengok satu produk, dia tengok satu brand. Dia sebenarnya Facebook ni dah jadi nombor 2 Google tau. Okay, dah jadi nombor 2, apa dia? Google dah. So Google tu of course yang pertama, dia dah jadi, Facebook dia jadi nombor 2 Google. Orang nak apa-apa search kat Facebook. Even nak search benda-benda viral pun search dekat Facebook juga. Dia nak cari video-video sekian pun dia cari dekat Facebook juga. Benda tu ada lagi, cepat lagi. Okay, so kat sini lah point dia. 94% orang cari produk brand dekat dalam Facebook dan 62% orang akan membeli selepas tengok benda tu. Tapi dia boleh jadi membeli bukan kat Facebook. Dia boleh dekat IG ke, dekat website, dekat shopping cart ke, dekat dalam WhatsApp ke. Facebook ni boleh jadi antara first impression dia. Sebab boleh kata kebanyakannya, kecuali Gen Z ni lah. Gen Z ni, kecuali Gen Z, semua orang ada Facebook. Okay? Tak kisahlah, tok nenek dia ke, mak ayah dia ke, mesti ada Facebook, paling tak pun. Tak aktif je. Tapi Gen Z yang mana kebanyakan umur 20 ke bawah, dia tak nak. Dia start terus dengan IG, TikTok, dengan Snapchat. Facebook ni mungkin ada yang tak ada. Okay? Okay, fakta seterusnya adalah Malaysia the leading country in Southeastern Asia the term of time span. Sama macam tadi saya beritahu lah. Maksudnya memang orang Malaysia ni memang dia, kita salah satu orang yang memang sangat agresif. Agresif dengan handphone. Dia sehati sejiwa dengan handphone. So memang dia punya time span ni banyak dengan handphone. Sehari berkatakan 23 jam macam tadi. Dan 55% more than the global average of 102 minit yang lain. Tapi kita lebih lagi. So kat sini lah kita nak ambil peluang untuk kita nak promokan produk kita. Sebab apa? Kita kena tahu dekat mana social media yang diorang lepak. Kat situ lah kita nak kena cari diorang. Contohnya, sebelum-sebelum ni tahun 2010 ke bawah, kat mana orang lepak? Dekat MySpace, dekat Friendster. Okay? Tapi zaman sekarang dah berubah. Orang dah tak lepak kat dulu dah. Kat tempat-tempat tu dah. Orang lepak dekat mana? Dekat IG sana ni. Orang dah lepak dekat Facebook. Facebook pun dah kurang dah. So ada orang, dia masih fokus lagi Facebook. Dia tak fokus lagi kat IG. Padahal, anda kena tahu 50% anda punya prospek anda dah lari sebenarnya dekat platform lain. Dekat IG. Mungkin dekat Telegram. Mungkin dekat mana lagi? Dekat blog. Dia dah lari. So kalau kita masih fokus lagi pada Facebook, insyaAllah, bisa kita boleh meninggal. Bila meninggal, kita akan menyesal. Alright. Okay, facts yang seterusnya kena adalah Malaysia mostly use internet to help them make purchasing decision with the highest percentage using for comparing choices. Okay, fakta yang ni, saya nak beritahu kebanyakannya orang Malaysia sekarang kita, macam tadi saya beritahu lah, kita dah nampak satu produk, kita tak terus membeli. Kita gunakan platform ni untuk nak compare harga. Saya ada satu story sikit nak share daripada company BMW Porsche yang mana dia ni, saya pernah pergi satu conference lah. Dia ni managing director BMW. So dia cerita, dulu dia nak jual senang je, orang dalam showroom senang, datang tak banyak persoalan. Sekarang ni orang dah kurang datang. Sebab apa? Sebab dah terlalu banyak blog, dah terlalu banyak platform-platform. Orang lain share, orang bagi feedback, orang bagi review. Memandai-mandai dia bagi review ni. So apa yang berlaku, orang lain nak, sebelum dia nak membeli, dia akan search apa review benda-benda ni, apa review. So kat situ dah dapat feedback lah. So sama juga macam ni. Maknanya orang dah banyak banyak pilihan produk, dah banyak harga, orang dah boleh cari kat tempat-tempat lain dulu lah. So kalau kita tak kuat brand kita, insyaAllah susah nak pergi. Okay? Facts yang seterusnya yang ketujuh adalah 38% of people in Malaysia actively use their mobile phone to purchase product melalui online. So maksudnya adalah ramai orang sekarang dah biasa membeli kat handphone sahaja. Tak ada dah pergi bank ke, malahan data sekarang ni lebih meningkat lah, bukan 38% lah. Okay, dulu mungkin orang pergi kat ATM. Tapi berbeza, dekat Sabah, Sarawak masih lagi orang skeptikal, tak nak bayar guna mobile. Tapi di belah sini, Semenanjung ni, orang okay. Orang memang nak cepat ni. Sampai satu masa, percayalah cakap saya, sampai satu masa orang dah tak nak berespon, tak nak tanya dah, tak nak WhatsApp dah. Dia tak nak tanya dah, size ni berapa lah, size ni okay ke, produk ni ada warranty ke,
Semua tu dah tak ada dah, dia terbeli je. Sebab itulah zaman e-commerce akan datang tu nanti. Itu zaman teknologi. Yang mana orang semakin bijak, orang semakin pandai, dia akan tengok dekat blog, website, dia akan review produk kita. Kalau bila semua tu ada, dia akan pergi je shopping kat anda, e-commerce anda, dia terbeli je. Itu zaman akan datang. Orang semakin malas. Okay, makin malas maksudnya dia dah pandai. Okay, dia dah macam tak nak tanya banyak dah. Okay, dan ini digital marketing 2019 trend. Okay, saya akan pergi lebih pantas. Kita ada masa berapa lama lagi ya? Tak ada orangnya. Okay, kan saya boleh cakap sampai maghrib lagi ya? Okay, trend yang pertama, video marketing. Ini digital, ini saya nak cerita digital marketing untuk 2019 punya trend. Maksudnya apa yang kita nak buat? Macam tadi saya beritahu lah, bukan advertising dah. Bukan advertising dah. Advertising tu salah satu, kita tetap kena buat advertising. Itu sebagai traffic untuk kita nak dapatkan orang, pelawat. Tapi apa jenis advertising yang nak kena buat? Apa konten yang nak kena ada dekat dalam page kita, IG kita, platform online kita ni? Yang pertama adalah video marketing. Dan video marketing ni kita boleh pecahkan banyak. Antara dia, anda boleh tulis lah, take note. Video marketing ni kita boleh buat testimoni. Testimoni ni contohnya testimoni interview, testimoni kita terjah orang. Contoh terjah macam mana? Kita terus terjah. Ha, macam mana tuan? Macam mana apa perasaan tuan dapat? Itu terjah terus. So dia akan bagi feedback dalam masa yang pantas, yang terkejut. Macam, oh okey, okey, benda ni best, cantik. So kita akan dapat benda spontan. Benda ni yang mana story kita sendiri buat. Dan dia depan ayam, yang mana orang dah selalu datang kedai dia. Dan dia terus terjah terus. Dia terus terjah, akak bercerita tak? Saya nampak akak setiap minggu, akak selalu datang sini. Apa sebab akak pilih ni? Orang tempat terkejut, so dia macam, saya memang beli sebab best, harga murah. Memang kita terus dapat yang betul-betul real daripada hati punya. Kalau dia cakap tak best, kau janganlah ambil. Itu janganlah upload dekat dalam platform. Okay? So, itu video marketing. Itu pertama, testimoni. Yang kedua adalah, kita boleh buat tutorial. Tutorial, kita boleh buat demo. Contohnya apa yang berkaitan dengan produk kita lah, servis kita. So video marketing ni sahaja ada banyak. Video trailer pun satu. Okay, trailer tentang produk kita nak dilancarkan. Contohnya macam siapa tengok 5 waktu punya video trailer, ada video 5 waktu punya launching baju dia, ada tengok tak? Tak ada tengok? Nanti korang tengok lah. Kesian korang ni, tak tengok kan? Cakap sebelah kesian. Okay, nanti cuba tengok 5 waktu. So dia adalah salah, dia pun salah, dia salah seorang student silverback. Dia level CEO lah yang paling top sekali. Itu video tu dia buat. Memang yang kat situ high impact lah. Itu video trailer. So yang bila kita dah ada video tu, video tu kita buat marketing kau-kau. Okay, itu video trailer. Dan apa lagi video kita boleh buat adalah video profile company kita. Okay, video profile company. Contohnya apa visi kita, apa misi kita, berapa tahun dah kita, siapa team kita, apa barang kita. Video 2-3 minit, contoh macam tu. Okay, lepas tu video, dengan video marketing lagi kita boleh buat video viral. Video viral. So dalam video marketing ni kita boleh pecah terlalu banyak. Apa lagi nak boleh buat? Video-video, contohnya video segmen khas kita sendiri buat. Itu trend yang sekarang orang nak. Sekarang zaman video, orang tak nak membaca dah. Sebab itu anda, orang dah kurang nak membaca. Dia kalau boleh nak tengok video, dan video tu kalau boleh nak tengok sekejap tapi dapat impact. Nak video tu panjang boleh, tapi kena setiap video tu ada elemen fun, entertainment, joy. Memang unik dan sebagainya. Itu kalau nak buat video yang panjang. Okay, dan zaman sekarang ni, kalau anda perasan, orang dah buat pakai poster yang mana copywriting contohnya panjang, tapi dia terjemahkan dalam bentuk poster. Contohnya copywriting tu katalah 4-5 perenggan, tapi dalam bentuk poster tu orang dah boleh faham dah message tu. Maksudnya orang semakin malas. Dia macam, aku benda panjang sangat, aku tak ada yang depth, aku nak benda yang paling ringkas sekali. Itu orang sekarang ni. Okay, so kita kena ikut kehendak orang. Kau jangan rasa memandai-mandai nak buat benda yang lain. Kan jadi macam Nokia tadi tu. Wah, lantak lah aku nak buat juga macam ini. Selamat jalan jawab ni. Okay, trend yang seterusnya, yang kedua adalah engagement marketing. Apa maksud engagement marketing? Kalau anda sekarang ni, engagement marketing adalah salah satu key lah. Ini yang mana kunci. Bila kita buat engagement marketing, kita akan meningkatkan relationship, kita akan meningkatkan rapport, kita akan buatkan orang suka dekat kita, kenal kita. So apa idea-idea engagement marketing? Contoh yang saya beritahu dekat kita boleh buat live, itu salah satu engagement. Saya cerita engagement marketing adalah macam mana kita nak meningkatkan two-way conversation kita terhadap prospect kita ataupun customer kita. So salah satunya adalah live. Kalau contohnya kita buat survey validation, contoh macam tadi saya bagi tahu yang ada baju, ada 5 warna, apa korang nak suka, A ke B ke C ke, benda-benda itu, itu engagement marketing. Okay, kita ada poll, kita ada question dekat IG, kita ada apa lagi, survey, itu adalah engagement marketing. Dan ataupun copywriting kita, semua tu kita akhiri dengan soalan. Contohnya
Okey, katalah dah apa-apa last sekali. Korang berminat. Okey, korang suka yang mana? Korang setuju ke tak ni? Itu engagement marketing. Kita nak bagi orang suka kat kita dulu. Bagi likability. Okey, jangan buat hari ni besok terus menjual. Kau baru set up bisnes besok terus menjual. Lepas tu produk ni tak bagus. Facebook ni tak bagus. Salah semua salah dia je. Dia diri sendiri tak ada salah. Okey, so sebenarnya kita kena tahu kat mana kita yang silap. Kesilapan kita. Alright. Okey. Trend yang seterusnya adalah content marketing. Okey, content marketing adalah salah satu benda yang memang dalam millennial behavior sekarang ni, zaman millennial, orang dah tak suka iklan. Okey. Zaman millennial, zaman Gen Z tadi itulah, dan kita semua sekarang ni dah hidup di zaman millennial, kita tak suka nampak iklan. Kita tak suka dijual. So, macam mana kita nak mendekati orang? Macam mana kita nak dapat prospek ni? Kita kena bagi content dulu. Okey, content marketing ni macam mana? Katalah contohnya, katalah tadi tuan tadi buat spek kan. Okey, so kita kena bagi content contohnya. Okey, macam mana bila dia pakai spek ni, korang boleh bergaya walaupun pakai baju Melayu. Walaupun pakai jubah, pakai suit, macam mana itu content. Maknanya okey, 5 spek Ray-Ban ni yang boleh kenakan dengan baju warna merah ke biru ke, itu content. Maksudnya kita bagi idea, kita lebih kepada tips lah. Okey, itu masuk content marketing. But macam mana? Kita share value dulu. Contohnya katalah kalau siapa jual kek ke kan, kita bukannya jual kek je, kita mungkin buat cara baking, tapi kita tak tunjuk pun resepi dia. Dan kalau kau tunjuk sekali pun, orang Melayu, orang Malaysia ni, kita ni malas. Tak nak, aku nak beli juga. Buat je pun memang kebiasaannya kita. Ada orang rasa macam takut, anaklah aku ni kongsi resepi ni. Tak, sebenarnya kita bagi je value tu. Even civil back pun kita banyak je share teknik tutorial ke, orang tu tak datang belajar. Sebab pun dia tak pandai, dia tetap nak juga depan-depan, dekat-dekat juga. So itu content marketing. Kita bagi tips, artikel. Dia macam ni, dalam sales funnels kita, saya buat macam ni, harap anda boleh nampak lah. Dia ada value ladder, tangga tau. Step yang pertama ni, kita buat free line dulu. Free line ni maksudnya kita bagi content marketing, kita bagi input, kita bagi idea, kita bagi tips dan sebagainya. Lepas tu barulah kita masuk ke tangga teratas tu, dia panggil permission marketing. Permission marketing ni kita bagi sesuatu dulu untuk kita dapatkan sesuatu. Kita bagi free gift, kita bagi bonus untuk kita dapatkan database. Okey, sebagai contoh katalah katalah kalau siapa yang buat kek ke kan, kita bagi sample tester dulu, tapi kita dapatkan database. Lepas tu lepas dah permission marketing, barulah front product. Barulah produk utama kita. Isu sekarang ni ramai orang dia tinggal dua benda tadi tu. Dia buat yang front product terus. Maknanya dia tak bagi apa-apa dua benda tu, terus nak harap nak menjual. Tak, zaman sekarang orang nak dua benda tu dulu, nak bagi dekat, nak bagi orang kenal, baru kita boleh bagi yang tadi tu. Korang boleh terima ke? Boleh hadap? Adakah terlalu macam, oh, apa benda semua ni hari ni? Boleh hadap kan? Okay. So, itu content marketing. Maknanya kita bagi tips. Dalam content marketing ada banyak. Video ke, itu cuma termasuk lah. Betul-betul quotes ke, kita nak bagi, lebih kepada bagi share value first lah. Alright? Yang seterusnya, trend kelima, empat dulu. Okay, trend keempat adalah omnichannel marketing. Apa maksud omnichannel? Omnichannel adalah kita ada pelbagai platform di dalam digital marketing. Digital marketing adalah bapak dia, besar dia. Dalam digital marketing, dia ada offline, dia ada online, dia ada messenger marketing, semua ni. Okay, so omnichannel adalah dia punya pelbagai platform. Contohnya, kita tak boleh buat Facebook sahaja. Kita kena ada Facebook, IG, website, kita kena ada YouTube, kita kena ada email marketing, kita kena ada messenger marketing. Dalam messenger marketing, kita ada Telegram, WhatsApp, macam-macam lagi. Tapi mungkin macam banyaknya nak buat bersatu. Betul? So, apa kita nak buat? Paling tak zaman sekarang ni mungkin ada Facebook, IG, website. Macam banyak juga kan? Taklah, tiga je. Facebook, IG, website. Tak kisahlah website ni shopping cart ke, blog ke, mini site ke, tak kisah. Tapi dia ada satu platform yang mana bila orang datang, ada satu product knowledge, ada info kat situ. Sebab apa? Akan datang, orang dah tak nak, macam tadi saya bagi tahu, tak nak dah WhatsApp anda, tak nak tanya macam-macam. Dia tengok dekat dekat dalam website sahaja punya info. Itu zaman e-commerce akan datang. Alright? Yang tak lama dah daripada sekarang. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir adalah influencer marketing. Okay. Kita biasa, zaman sekarang kita ada dua jenis je. Advertising marketing ataupun influencer marketing. Kalau zaman sekarang, orang lagi prefer influencer marketing. Influencer ni siapa? Dia ada social media influencer lah, orang yang dah famous, orang yang ada nama, ada follower ramai. So kita gunakan dia orang untuk promote produk kita, untuk promote servis kita. Sebab apa? Kat situ dah ada authority.
Diorang ni ibarat dah endorse kita, dah ada trust dah. Okey, cumanya macam mana cara kita gunakan diorang ni? Okey, berbanding advertising, percayalah, buatlah advertising dengan influencer-influencer lagi dahsyat. Tapi orang influencer juga kena guna dua-dualah. Dan kalau terbaik, korang buatlah dua-dua, advertising dan juga influencer. Lepas dah buat influencer ni, kita gunakan advertising. Alright? Okey. Okey, next. Okey, ini yang terakhir, Digital Marketing Challenge 2019. Tadi tu 7 challenge utama, yang ni adalah tiga benda terakhir. Saya dah kehabisan masa, tuan. Okey, alright. Okey, ini challenge yang pertama. Low buying power. Low buying power ni maksudnya adalah demand tetap ada tapi orang kurang membeli. Orang kurang membeli. Dia demand tu dia macam ada tapi macam sebab dah ada banyak brand lain. So apa solution adalah kita kena tingkatkan values kita. So apa maksud values ni? Values ni dia tak datang, dia boleh datang tanpa orang tu sedar lah sebenarnya. Dan dia ambil masa yang lama sikit. Lama berapa lama? Mungkin dah bulan, mungkin setahun baru orang nampak values kita. Sebagai contoh, apa bezanya contoh yang katalah, apa beza kereta BMW, bila orang bawa BMW dengan mungkin kereta Proton ataupun kereta Pro 2. Beza dia adalah memang orang bila rasa, bila bawa BMW dia akan rasa lebih macam dia rasa macam mendongak kelangit, betul? So apa beza dia bawakan adalah eksklusif, contoh dia bawakan elemen-elemen yang memang sebab dia punya kebiasaan lebih kepada eksklusif lah dan korporat, menuju korporat. So itu elemen yang dibawakan dah lama dan bila orang bawa benda tu dia rasa macam rasa bangga. Contohnya macam kalau kita ada je contohnya kita ada satu kedai katalah Pak Ali Cafe, Pak Ali Coffee dengan Starbucks. Bila kita masuk Starbucks je, automatik terus lain macam kita kan. Macam senak tu grande. Lepas tu bila keluar pula ambil selfie. Kita ambil gambar. So itu value yang dibawa kan apa ni? Value eksklusif. Value macam kita rasa benda tu macam mahal. Kita rasa seronok nak share. Dan bila kita duduk kat tempat tu kita rasa macam aura. Oh ni betul-betul tempat korporat. Walaupun aku tak bekerja tapi aku rasa duduk sini. Aku rasa aku sebahagian daripada orang-orang berjaya di sini. Itu elemen yang dibawa. So value yang kita nak ada kan kat dalam produk kita ataupun servis kita. Dan so apa contoh value ni? Dia adalah daripada segi servis. Contoh, kualiti produk kita. Lepas tu, kita punya support kita. Kita punya relationship kita. Itu semua adalah values. Macam saya cakap, ni benda tak nampak tapi orang tu boleh rasa. Okay? So, dan benda ni yang kita kena pupuk. Contoh, Silverback punya values adalah apa yang orang nampak dengan kita. Kita ni lebih kepada mentoring orang. Depan-depan, one-to-one. Yang mana orang lain tak buat tapi kita boleh one to one dan kita boleh optimize masalah dia apa. Itu value kita. Dan Silverback punya value lagi kita over deliver. Maknanya orang bila datang dia expect macam ni tapi rupanya dia dapat lebih. Kita biasanya janji habis pukul 5 tapi pukul 10 malam pun kita habis. Itu serious. Biasanya orang datang pukul 10 kita paling biasa 1 buah pagi pun kita habis kelas kita. So maknanya itu yang over deliver. Memang macam orang rasa macam dia ni memang. Itu values yang kita bagi. So sama juga dekat kita, bisnes kita, brand kita, produk ataupun sebagainya. Apa kita boleh bagi value tambahan. Boleh jadi free gift pun sebagai values. Yang mana kita jual tudung, orang lain tak bagi pin tudung. Tapi kita bagi pin tudung. Pin tudung tu pula siap ada brand kita. So itu pun sebagai daripada values. Contohnya you just spread. Okay. Okay orang lain katalah kita ada bagi casing, memang ada dapat casing ada punya case tu kan. Tapi kita mungkin ada bagi kitchen sekali, kitchen dengan brand tu. So itu menjadi satu value tambahan. Dia jadi macam aku suka lah dia ni. Lepas tu dia ni punya layanan semua best, semua seru. Dia lebih kepada benda yang orang tak nampak akan datang tu. Dia macam dia membuatkan orang nak repeat. Saya share satu benda. Kalau you ada banyak marketing besar, you boleh pump untuk kali pertama mungkin orang akan beli produk you. Tapi bila tak ada masalah, bila tak ada orang repeat untuk kali kedua, itu masalah pada produk you sendiri. Maksudnya values you tak ada. Produk you tak kualiti, service you teruk. Tak ada orang kata tak ada kesan. Buatlah marketing power macam mana pun. Tapi bila elemen benda tadi tu tak ada point ni. Alright, itu values yang pertama. Berani inilah kena buat dengan values. Okay. Yang kedua, challenge kedua adalah tight competition. Tight competition ni isu yang tadi saya bagi tahu. Bila competitors terlalu banyak, kiri kanan, hari ni ada pisang cheese, cheese leleh, cheese berlebah, cheese makau lah. Semua ada. So apa kita nak buat? Solution adalah USP plus VP. Apa benda pula USP plus VP ni kan? Okay. Boleh ke saya cantik kat sini sekejap? Boleh ya? Tak apa. Suka hati aku padam. Okay.
ESP plus VP. Dia macam ni, mungkin anda dah biasa. Okay, siapa yang boleh nampak, nampaklah. Kita nak buat ESP ni, dia ada SWOT. Kita buat SWOT analysis. Kita ada strength, kita ada weakness, kita ada opportunity dan juga threat. Oh, abang ni power. Okay. Okay, so kat sini kita nak letak, kita apa yang kita nak kaji adalah kita kajikan kita punya pesaing kita. Apa kekuatan dia? Apa yang powernya dan apa kelemahan dia kat sini? So, make sure kita ambil beberapa perkara lah yang mana brand kita punya competitors. Contohnya benda yang sama. Mungkin kekuatan dia, the followers ramai. Brand dia dah 7 tahun. Lepas tu mungkin dia ni, katalah dia ada semua platform digital marketing. Tapi apa kelemahan dia? Mungkin kelemahan dia, oh dia tak fokus pada student, contoh. Oh dia tak fokus pada certain audience, corporate, contoh. Oh dia punya ni, ada campaign marketing dia, mungkin dia tak ada main video marketing. So daripada sini lah kita akan analisis dan kita akan dapat dekat sini, kita akan dapat buat satu peluang kat sini. Apa opportunity yang kita boleh highlightkan daripada kelemahan, weakness, kelemahan dan juga kekuatan pesaing kita. Itu nak cari USP. Dari segi opportunity ni baru kita akan dapat USP. USP stand for unique selling proposition. Maksudnya contoh macam ni, katalah zaman sekarang, katalah dulu orang mungkin jual perfume. Perfume dia setakat tahan 24 jam. Okay. Perfume dia boleh tahan ataupun perfume dia kopi ori lah. Terlampau bau sama dengan original. Itu USP dia. Itu kira zaman dulu lah. Tapi sekarang ni boleh lagi ke kita guna USP macam tu? Dah tak boleh lah. So kita kena cari lagi unik lagi. Apa dia contohnya? Kita boleh spray perfume tu sambil wangi, sambil boleh halau setan. Contoh. Ha. Itu baru lain daripada lain. Contohnya, kita spray perfume sampai kita boleh wangi, sampai tu dia boleh buang lemak kat badan kita. Itu baru lain daripada lain. Itu maksud dia, kita kena cari USP sampai tak macam tu. Maknanya tak boleh lah kau nak guna benda yang sama. Kena kaji betul tu orang punya USP. Okay, so daripada sini baru kita dapat mencipta peluang. Dan untuk VP pula, apa benda VP ni? VP ni adalah value proposition. Yang mana nak cerita tahun 2010, saya cerita sikit lah. Tahun 2010, contohnya katalah brand Jekyll ataupun mana-mana brand, tudung ke, fashion ke, dia tak perlu nak jadi unik sangat. Dia cukup jadi pioneer je. Dia cukup jadi yang terawal sahaja. Tapi bila datang pada tahun 2014-15 ni, dia tak perlu nak jadi pioneer dah. Sebab dah banyak pioneer sebelum tu. So apa dia kena buat? Dia kena jadi unik. Dia kena jadi USP sahaja. Okay, contohnya pada masa tu orang ramai baju kurung. Contohnya itulah jadinya Mela Mara, Kala Kisha. Dia buatlah baju kurung modern. Dia buatlah jubah modern. Dia buatlah jubah hipster. Itu USP dia. Okay, tapi zaman sekarang, you tak boleh dah buat USP saja. You kena tambah VP, value proposition. Tahun 2017 ke 2019 ni, kena ada value tambahan. So, VP ni, kita nak dapat daripada mana? Dia dapat daripada kita, dia panggil POP dan juga POD kat sini. POP, bukan PPAP, Apple tu kan. Okay, POP ni adalah point of parity, jadi POD. Point of different. Contohnya macam ni, katalah part of parity, brand yang sama, dia buat benda tu tapi kita kuatkan lagi. Contohnya macam ni, katalah ada dua salon. Satu salon rambut, ni pun salon rambut. Salon rambut ni, dia ada team ramai, kita pun ada team ramai. So apa bezakan team kita dengan dia? Kita nak kuatkan lagi adalah team kita pakai satu uniform khas. Dia tak ada uniform, kita pakai uniform. Benda yang sama, faham tak? Itu part of parity. Contohnya katalah brand dia, dia ada salon, kita pun ada salon juga. Tapi beza salon dia tak ada sistem numbering. Kita ada sistem numbering. Nampak lebih professional. Itu point of parity. Tapi kalau point of different ni pula adalah memang betul benda lain daripada yang lain. Contohnya katalah dia memang buat salon biasa saja. Kita punya salon, sambil salon sambil tu kita geletik kaki ke, bukan geletik kaki lah. Kita color kaki, kuku kaki ke kan. Maksudnya benda lain daripada yang lain. Okay, boleh faham tak? Itu point of different. Alright. So benda-benda ni memang nampak mudah, tapi kena buat brainstorm. Kita kena cari, kena buat analisis. Even if feedback pun kita buat benda tu. Setahun sekali kita buat, kita kasi balik. Apa kat mana kita kena cari keunikan kita. Alright? Itu cara yang kedua. So, mungkin saya percaya ramai di antara anda, even USP pun tak ada lagi. Apatah lagi value proposition tadi tu. VP ni yang lagi details lagi, yang mana bila kita ada benda ni, lagi strong lagi. Orang akan macam, wow, power, ush. Baru nampak lain daripada lain. Macam tadi saya kata lah, USP ni dah jadi benda yang geli-geli, biasa-biasa je. Okay, saya nak share sikit, USP ni dia boleh jadi banyak. Dia boleh jadi daripada segi nama.
boleh jadi dari segi nama brand kita, nama produk kita, itu pun boleh jadi USP. Boleh jadi dari segi warna, ingredient, benefit kita, offer kita, kita punya campaign marketing kita, audience kita, itu pun boleh jadi sebagai USP. Contohnya orang lain tak jual jubah, dia target semua orang. Tapi kita target cikgu saja. Kita fokus campaign marketing kita kat cikgu je. Pakai baju kurung, siap belakang tu ada whiteboard, name tag cikgu Suraya contoh. So orang akan macam, ush, lagi tertarik lagi. Okay? So itu untuk channel yang kedua, tag competition solution. Dia adalah USP plus VP. Korang boleh faham? Saya merepek tadi kan, laju sikit kan. Okay, last. Okay, millennial behavior. Okay, untuk millennial behavior ni saya nak bagi tahu tadi tu, yang mana zaman sekarang orang tak suka dijual. Maksudnya dia tak suka nampak iklan, tak suka nampak advertising, tak suka nampak benda yang macam belilah Grab offer ni 50%. Boleh nak buat macam tu, tapi di dalam database kita sendiri boleh. Kita nak buat retargeting boleh pada orang yang dah nampak. Tapi kalau pada prospect kita, bukan suspect, tak sesuai. Beza ya, prospect, suspect, customer. Prospect maksudnya dia belum kenal kita lagi. Dia adalah followers pesaing kita. Itu prospect. So apa kita nak buat? Kita solution adalah kita kena bagi content dan juga engagement marketing. Apa ni tadi itulah yang tadi saya share, content marketing dan juga engagement marketing. Alright? So itu solution yang mana senang cerita kita jangan fikir menjual, kita fikirkan tentang content marketing. Kita kena bagi something dulu ke orang. Ingat tadi saya tulis, saya buat lukisan bayangan tadi tu. Yang pertama adalah line chat. Line chat, free line. Maksudnya kita nak bagi orang dapat percuma dulu input-input daripada kita. Okay? So itu adalah seri kita yang terakhir. Lagi. Okay, so ini adalah contoh platform-platform Sifferband. Ada yang aktif, memang kita ada lebih dekat 10, tapi tak semua lah kita aktif. Okay, so tak nak kawan, kalau korang tak follow, ini kita je Facebook lah, Sifferband. Tak ramai follow kita, dekat dalam 700,000 macam tu je. Okay, IG pun tak ramai, 100 lebih, 1,000. So ini kita punya IG, ini Twitter kita pun tak berapa, Twitter kita tak aktif. Ini apa ni? Ini Telegram kita boleh lah, kita dah 30,000 subscribers. Ni YouTube, SoundCloud, Spotify dan website kita. Kita ada total kita punya followers kita, database boleh kata dekat 1 juta lah. Okay, so itu sahajalah daripada Sifferband, daripada hadir saya semua yang baik itu datangnya daripada Allah, yang baik itu datangnya daripada saya sendiri. Okay, ada ke apa-apa nak tanya soalan ke sebelum? Okey tuan. Okey, kita tanya lepas ni boleh? Okey boleh. Okay. Sebab kita settle dengan dulu yang lain. Alright. Okey, waktu kita sekaligus tanya. Oh, okey. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, cukup ini. Okey, next kita ada sekejap Sulaiman, di mana anda? Ya, okey. Okey, selamat datang kepada Abana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Nama saya Sulaiman Mohtar. Okey, saya adalah speaker kedua yang dipertanggungjawabkan untuk beri sedikit perkongsian pada petang ini. Agak nervous sedikit saya petang ni. Nampak macam puasa kan? Memang saya puasa. Okay. Terima kasih pada Sitan, terima kasih pada Cik Salman yang selalu invite saya dan tim saya daripada Havana. Okay. Lepas ni saya cerita pasal Havana. Saya nak ceritakan sedikit pasal saya dengan Havana ni dulu. Lepas tu saya nak tuan-tuan dan puan-puan kira tengok apa yang saya kongsikan dekat depan ni nanti. Okay? Saya bagi tahu tugas saya dekat Havana dulu. Okay? Saya adalah seorang business consultant. Siang malam jumpa business owner. Kerja saya. Nak tidur pun ada juga business owner minta tolong. Okay? Faham maksud consultant? Consultant ni dia jumpa orang dan dia kadang-kadang mendengar masalah. Banyak sangat masalah. Macam saya ni kira orang cakap penyelamat. Tapi bukan penyelamat 100% business. Okay? Business ni, nak buat business ni especially online ni perlukan orang cakap satu usaha yang ada pada diri sendiri.
bukannya bergantung pada platform-platform ke ataupun cara-cara ataupun teknik-teknik tu. Dia pada usaha sendiri. Right. Pengalaman saya berjumpa dengan kebanyakan business owner ni, kadang-kadang dia banyak pengalaman manis, ada yang pengalaman pahit, ada yang pengalaman orang cakap merepek ya. Kadang-kadang macam apa perkongsian yang Sifu Muni buat tadi tu, serba sedikit ada juga point yang kena dekat saya punya presentation sekali ni. Alright, sebelum saya bermula, ada saudara-saudari ataupun tuan-tuan yang datang pada hari ini, adakah anda semua dah melakukan perniagaan ataupun baru nak start perniagaan? Tolong angkat tangan siapa yang ada produk dekat sini. Okay. Ni produk sendiri eh. Right. Yang melakukan servis. Okay. Ramai juga macam ni eh. Detik puasa eh. Right. Yang jadi dropship ataupun yang jadi agent-agent sebuah produk ada tak? Ada. Right. So tanya anda berada di dalam kelas yang betul. Tapi untuk melengkapkan lagi konsultasi ataupun melengkapkan lagi perbincangan kita, tak apa, saya ada tim saya dekat luar sana sedia membantu, tapi lepas ni lah eh. Right. So saya start dulu perkenalkan diri dengan Abang nak introduction boleh. Siapa sini pernah dengar Abang nak? Nah, okay, Miss tahu lah dan this is our merchant juga, Mr. Tai. Yang lain semua tak pernah dengar eh? Serius ke? Lagu Havana pun tak pernah dengar? Pernah lah kan? Tu lagu eh, tapi Havana ni lain sikit. Okay, right. Siapa yang dekat sini meniaga dekat dalam Facebook dan ada Facebook page? Tolong angkat tangan. Habis yang datang ni buat apa ni eh? Yang ramai ni? Bukan niaga eh? Nak dengar eh? Okay, saya pun akan share serba sedikit peluang untuk you macam mana ni nak start niaga. Sebab kebanyakan business owner yang saya jumpa ni, dia sekian nak tanya. Dia tengok kiri kanan dulu. Macam kita nak start niaga, kita tengok orang niaga, boleh ke tak? Lepas tu baru, dia untung banyak, kita pun takkan tak boleh buat juga, betul tak? Lepas tu tiru, dia jadi business short sendiri. Dia expect dia dapat untung banyak. Alright, so saya nak perkenalkan Havana tu apa. Pernah dengar Facebook? Semua pernah ada Facebook kan? Dan pernah dengar Facebook lah. Dan social media yang lain. Alright, so Havana bukan Facebook. Havana adalah platform yang memudahkan peniaga-peniaga ni berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya kemudahan yang kami bagi ialah payment gateway ataupun website yang memudahkan anda berniaga di atas talian, especially dalam social media ni. Apa masalah kita berniaga dekat social media ni? Siapa boleh bagi tahu dekat saya? Anyone? Siapa yang dah berniaga dekat dalam Facebook? Siapa yang pernah berniaga dekat dalam Facebook? Tolong angkat tangan. Yes. Ada tak dapat masalah ketika berniaga? Okay. Macam-macam masalah. Lepas tu, sales jalan dah. Ataupun apa yang saya nampak ialah proses untuk kita menjual sesuatu produk tu dia panjang, makan masa. Hari ni upload produk, 3 hari lagi baru dapat satu customer. Baru dapat satu customer eh. Lepas tu kita up sendiri. Up 2-3 hari, klik. Baru dah dapat lagi customer. Lambat tak proses awak? Lambat kan? So, apa function Havana ni? Dia adalah memudahkan cara-cara pembelian ketika you menjual di dalam Facebook. Tak kira lah channel-channel saya ambil Facebook sebagai sample ya. Alright. So, dan dia adalah platform yang menyediakan marketing tools. Macam tadi Sifu Munir ada cakap, pentingnya marketing tools ni untuk kita jalankan ads. Betul tak? So, some of the features of marketing tools tu Havana provide. Itu adalah Havana. Alright. So, yang ni in detail lah Havana ni. Korang pun baru dengar Havana kan? Tak dengar cerita. Okay. This is our listed partner, our strong working relationship dengan
Facebook, dengan Google, of course CTEK dan some of the post ataupun MyMeet ataupun TM. Alright, itu antara kita orang punya relationship. Alright. Lagi satu, tugas saya ialah menyediakan grant untuk usahawan-usahawan ni. That's why grant-grant export kita ada daripada Matre. Nak dengar Matre kan? So itu pun kita, kita ada strong relationship dengan Matre dan semua yang ada dekat depan, termasuklah KPDN HEP. Okay. Kenapa Facebook? Alright. Setengah provider ada yang cakap dia ni dilantik khas oleh Facebook ke apa ke. Okay. Apa yang saya nak terangkan kat sini, this is the link yang menyatakan Avana is listed under website platform worldwide. Kalau you tengok link sebelum ni tadi, kalau you buka ni dalam Facebook Business Manager, Facebook Business. So kalau you buka link tu, it's Avana is listed under Facebook. Tengok kita orang punya relationship with Facebook macam mana. Some of the integration semacam auto reply ke apa ke, is relevant to our platform lah. Okay. Sorry. What? Oh, right. Okay. Yang ini punca kenapa saya berada dekat sini. Saya nak menerangkan serba sedikit shift ataupun macam mana. Tahu tak shift apa? Shift. Tahu tak shift apa? So saya akan kongsikan macam mana perjalanan bisnes daripada offline dia shift kepada online. Tapi kita kena tahu dia punya aspek dulu, dia punya kategori macam mana. Bukan senang nak berniaga terus-terus pada online ni, betul tak? Kalau hari ni kalau kita tengok kawan-kawan semua berjaya dekat online, tapi kita nak start buat, memang kita tak tahu, tak tahu macam mana nak cara, cara nak start. Even though kita just duplicate apa yang orang buat, jadi ke tak jadi? Confirm tak jadi, betul tak? So dia perlukan ada ilmu macam Sifu Munir cakap tadi. Yes, kebanyakan apa yang diterangkan tu is relevant dengan apa yang saya tunjukkan jap lagi. Alright, we are now live in the digital technology, betul ke tak? Semuanya dekat ujung jari. Okay, ada tak dekat sini tengok berita lagi? Ada tapi kurang, betul tak? Dan ada tak yang dekat sini baca newspaper lagi? Kurang. Ada setengah yang baca dan kebanyakan ya, newspaper ni orang dah tak beli lah, betul tak? Semuanya di hujung jari. Okay, contoh saya lebih nak update, nak tengok apa-apa update, semua saya akan buka Facebook. Kadang-kadang info daripada Facebook tu lagi cepat daripada berita, betul tak? So dia macam bisnes juga. Kenapa kita tak pergi ke online lagi sedangkan semua bisnes dah shift ke online? So sekarang adalah masa yang paling sesuai untuk you berniaga di atas talian ataupun start your business online. Okay. And then we are living in a different area. Kita tengok macam mana pada tahun 1970 dulu kita memperkenalkan produk. Dia spesifik pada produk ni, tapi tak ramai yang tahu. Contoh produk tu dihasilkan dekat KL, saya dekat luar bandar. Saya dengar melalui berita saja. Yang itu produk tu dah 3 tahun saya baru dengar. Tu tahun-tahun 1970-an punya marketing punya style. And then get back pada 1990, dia dah ada servis sedikit. Bukan saja spesifik pada produk, tapi dia dah ada services sedikit. Right. And then pergi pula kepada tahun 2000, customer centric. Apakah yang dimasukkan dengan customer centric ni sebenarnya? Ini peredaran marketing punya side masa dekat customer centric ni apa? Customer satisfaction. Selain daripada customer satisfaction, kita fokuskan bukan saja pada produk, tapi kita fokuskan kepada customer. Right. And then last, sekarang ni marketing yang jalan is relationship centric. Maksudnya kita ada engagement, ada human touch dengan customer tu, baru senang nak jual, betul tak? Kalau you jual copywriting berjela panjang-panjang, you agak-agak ada orang nak baca ke? Tak ada siapa pun nak baca panjang-panjang, betul tak? So dia kena ada satu unsur-unsur engagement yang di mana you macam nak jual, you cakap dengan orang.
Itu dinamakan relationship-centric. Okay? Alright. Yang ini saya nak tunjukkan data. Saya nak sharekan data yang dikeluarkan oleh Hootsuite. This is the most active social media platform. Percentage of internet user who report using each platform. Mana yang paling tinggi tuan-tuan dan puan-puan? YouTube. Okay? YouTube paling tinggi. Sebab apa? Siapa yang tengok YouTube kat sini? Kadang-kadang kanak-kanak. Betul tak? Macam saya ni ada anak kecil. Hari-hari saya balik kerja je memang kena keluarkan. Bukan keluarkan duit, keluarkan handphone sekarang ni. Bapa nak tengok YouTube. So, anak saya 24/7. Kadang-kadang memang tengok YouTube je kerja dia. Dan dia pun contribute server sedikit dekat sini lah. WhatsApp nombor 2. Dan Facebook nombor 3 dekat sini. 70% lah. Over the 70% menggunakan Facebook. Sebab apa? Rata-rata yang ada dekat sini semua ada akaun Facebook. Betul? Bukan saja Facebook, bukan saja Instagram, tapi malah WhatsApp, social media yang lain. So ini antara data-data yang ada lah. Sampai last kali it's kita boleh tengok Weibo. Weibo ni daripada China punya platform lah. Right. Yang ini data yang paling banyak digunakan. Kenapa gunanya data ni? Sebelum kita nak start any business online, kita kena buat analisis sedikit. Okay, kalau kata YouTube ni pasal video kan, bermakna ramai ataupun banyak posting yang dekat social media sekarang ni berunsur video. Pasal tak video? Kenapa video? Sebab orang senang faham, betul? Kalau nak tunjuk gambar satu-satu-satu tu letih lah kita nak cerita kan. So video ni menceritakan semuanya. Tapi video kalau lambat, kalau tak betul dia punya pacing ke ataupun dia punya scene ke apa ke, membuatkan orang bosan. Dia kena emphasize. Iaitu dalam marketing boleh belajar lagi nanti. Right. Jadi just data. Data kedua ni adalah daripada Facebook juga. This is a Facebook audience overview based on Facebook total addressable advertising audience. Yang ini dalam Malaysia. Alright, apa yang dikatakan sini, number of people that Facebook reports can be reached with adverts on Facebook is 24 million. Faham tak? Apa maksud saya dekat sini? Maksudnya penggunaan ataupun pengiklanan dekat Facebook sekarang ni dekat Malaysia dah capai sampai 24 million. Tinggi ke tak? Kita tengoklah apa yang kita buat pagi-pagi waktu bangun tidur. Apa yang dibuat? Mesti capai handphone, betul tak? Capai handphone, tengok notification sama ada kat WhatsApp ataupun Instagram ke apa ke. Itu kita punya proses hari-hari. Dah jadi keperluan pula benda ni. Right. Data kedua adalah percentage of adult age 13 plus that can be reached with adverts on Facebook. Senang je nak bagi tahu orang sekarang ni. Over 98% kita boleh target orang yang boleh membeli. Jadi sama juga dengan quarter on growth Facebook advertising reach, pertambahan 4.3%. Dan yang ini adalah percentage of its audience that Facebook reports in female and male. Tengok mana lagi yang banyak membeli. Kalau you tengok kat sini, lebih kurang je kan, tak jauh beza lah. Right. Saya cakap pasal data ni sebab nak you buka you punya mind. Macam mana Facebook boleh menjana pendapatan ataupun macam mana dia boleh meningkatkan you punya sales online guna Facebook je. Tapi kita kena fahamkan data ni dulu sebelum kita nak run any ads. Okay? Right. Data ketiga adalah audience of Facebook, Instagram and messengers. Dia purchasing. Ini purchasing ya. Umur-umur yang membeli. Kalau tengok dekat sini, daripada umur mana yang kita boleh target untuk membeli? Siapa boleh beritahu saya? Contoh produk saya adalah produk kosmetik bernilai 100 dan saya buat iklan, saya target umur berapa? Start daripada umur 18 sampai ke 44. Nah, ini adalah umur yang sesuai untuk you target audience ya, di Malaysia ni. Untuk you target untuk membeli. Okay. Kebanyakan purchasing berlaku dekat Facebook dan website sebenarnya. Bukan saya kata Instagram tak boleh ada purchasing ke apa ke. Boleh je. Tapi it's specific to youngster. But purchasing
kalau nak target target untuk buyers ke apa ke, kita tengok refer pada data ni is berlaku dekat Facebook sendiri. Okay? Right. This is ranking of website by average monthly traffic. Dekat sini yang paling banyak ialah traffic yang paling banyak orang search dekat mana? Google nombor satu. Lepas tu YouTube, Facebook, WhatsApp dan macam-macam. Ini data yang dikeluarkan daripada Hootsuite tu lah. Right. Right, ada store kat sini eh. Betul ke Google yang paling tinggi traffic dekat dalam apa website yang kita search sekarang ni? Betul kan? Nak cari apa-apa je, kita boleh banyak search engine sekarang ni. Especially yang utama kita cari daripada Google. That's why dia ranking nombor pertama lah. And then second is YouTube. Macam saya pun, kalau baru je dapat info ke ataupun mana-mana input ke apa ke, tapi saya tak dapat banyak dia punya penerangan, saya akan cari benda-benda yang sama ni lah. Sama juga dengan business. You tak boleh run ada produk kat sini aku rasa yang ini boleh boleh pergi ni without buat analysis ataupun without check this data. So data ni serba sedikit membantu you untuk start macam mana you nak penetrate Malaysia punya market ke apa ke. You boleh tahu apa trend yang orang pakai sekarang ni. Right. This is ranking of websites by the numbers of visitors. Visitors and total page view. Termasuk Google pun dah jadi nombor satu. Ini banyak lagi lah saya nak terangkan. Top, yang ni top-top website yang orang Malaysia selalu duduk tengok tu. Okay? Nampak tak? Right. Yang ni saya nak terangkan sedikit. Top Google search queries in 2018. Tahun lepas dan tahun sekarang ni tak banyak beza sekarang ni. Orang Malaysia Google pasal Malaysia. Faham? Tapi yang nombor 3 tu pun paling ramai juga pasal kat sini 4D. 4D eh. Ada juga. Tahu tak 4D tu apa? Ramalan eh. Ramalan. Dan Toto pun juga menjadi orang cakap orang dok search kan benda-benda ni. Dekat sini saya nak tekankan Maybank tu. Siapa yang dekat sini berniaga pakai Maybank to you? Nampak tak? Ramai orang Malaysia sendiri cari Maybank to you. So possibilities untuk transaction lagi-lagi mudah is through Maybank to you. Right. Saya bukannya nak promote Maybank to you ke apa ke, tapi yang ini apa yang dibuat oleh rakyat Malaysia. Senang sikit lah untuk perniagaan yang menjalankan perniagaan online, especially ada transactions online ke apa ke, it's better for you to use Maybank to you lah. Right. Stop pasal data. Tadi pasal data. Apa yang you nampak dekat depan? Taxi. Taxi eh. Yang ni saya nak ceritakan shift. Yang tadi pasal data, yang ni sekarang pasal shift. Kalau you nampak taxi, dia sekarang ni dah pergi kepada teknologi baru. Betul? Apa yang you nampak taxi? Taxi ni sekarang ni. Apakah kelemahan dulu yang patut diperbarui? Mahal. Lepas tu siapa yang mengambil taxi ni dan dia pergi kepada teknologi seterusnya? So kita tengok. Okay. Kita tengok lah kelemahan-kelemahan dulu. Saya cuba relatekan dia dengan perniagaan offline to online. Macam mana dia boleh generate banyak customer, macam mana dia boleh generate keuntungan dekat situ. Faham tak? Kalau kata teknologi dah masuk, daripada dulu saya ni pun bekas pemandu Uber ataupun Grab lah dulu. Okay. Saya bukan nak blame taksi punya servis ke apa ke. Okay. Dia patut diperbarui. Membantu dan tim-tim saya dekat belakang tu sedia memberi khidmat konsultasi secara percuma. Macam mana kita nak strategikan bisnes kita, bukan saja dekat bulan Ramadan ni, tapi bila-bila. Dan saya sendiri sedia membantu jumpa you macam mana kita nak strategi untuk dapatkan clear objective. You keluar RM20,000, you nak dapat RM100,000. Kita buat betul-betul. Okay?
Untuk dapatkan keterangan lanjut mengenai produk apa yang saya tunjukkan dekat depan ni, boleh berjumpa dengan saya ataupun tim saya dekat luar tu nanti selepas habis ni lah. Dan saya rasa untuk sebarang Q&A kita settlekan dekat luar lah. Itu saja daripada saya dan terima kasih. Okey, terima kasih segala. Okey, seterusnya kita ada Anis. Tapi saya nak cakap yang Avana ni, Anis Ali Idrus adalah salah seorang pengguna juga Avana. Okey, Anis, boleh kita jemput Anis untuk share sikit. Anis tak ada slide tapi dia akan share lah sedikit sebanyak macam mana journey dia. So lepas ni kita habis, kita ambil group photo, lepas tu saya ada kasi dia makanan. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, semua dah lemah. Saya tahu lama korang dengar talk ni semua. Okey, saya Anis Ali Idrus. Saya harap anda tak boring dengan saya punya talk. Okey, saya nak tahu siapa dekat sini dah memang ada business online? Satu, dua. Tak ada. So yang lain, kemari untuk tahu ke macam mana? Untuk tahu, tapi ada cita-cita untuk buat dalam masa terdekat ke macam mana? Ya, yeah, betul. Okey, siapa yang nak buat produk, angkat tangan. Okey, satu, dua, tiga. So yang lain servis ke macam mana? Servis. Betul? Betul? Okey. Kita selalu kita tengok bisnes orang tu, bisnes orang ni. Kita sebenarnya kita mencari apa yang kita nak buat. Tapi satu pesanan saya, saya dah berniaga daripada 2012 sampai sekarang, Alhamdulillah. Tapi saya dulu ada kesilapan selama beberapa tahun. Saya tengok apa orang buat, saya nak buat. Jadi jangan bagi itu kesilapan anda semua. Tapi sekarang ni yang diam-diam semua ni, saya risau ni. Nak buat servis apa ni semua ni? Yang ini dia aktif. Saya tahu kita berpuasa, tapi saya berpuasa, saya belum lupa lagi. Boleh saya tahu tak? Kalau tak jawab, saya tanya ke depan ni. Nak buat servis apa ni? Akak nak buat servis apa? Tak pasti lagi. Baik, kita tanya yang pasti. Sudah pastikah anda? Tak pasti juga, okey. Okey, tak apa. Kalau macam tu, saya sebenarnya saya dekat sini selalu kalau saya dengan audience saya suka berkongsi dan saya membenarkan anda untuk bertanya kepada saya experience saya macam mana saya settlekan itu, settlekan ini. Tapi tak apa, saya cerita sahaja dulu. Sekiranya kita mencukupi masa, ya Salman ya, kita akan buka lah Q&A. Mungkin korang tak tahu lagi apa masalah sebenarnya dalam website, masalah dalam social commerce apa semua ni, apa masalah-masalah yang ada. Tapi bila saya cerita nanti, insyaAllah akan terbuka sikit lah pilihan-pilihan apa semua tu kan. Okey, saya bermula daripada tahun 2012. Pada ketika itu saya tak ada pun plan nak buka bisnes ke apa ke. Tapi masa tu saya terdetik di hati ni, kawan-kawan naklah menutupi rambut. Saya tak pernah menggelarkan diri saya sebagai seorang hijabis ke apa, tidak. Saya takut sebab bagi saya benda tu tanggungjawab yang sangat berat. Pada Muslim dan non-Muslim, saya rasa benda ni agak ternyata kalau orang pakai tudung, orang selalu mengatakan sopan apa semua kan. Betul tak? Tapi saya takut nak mengaku benda tu sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang kalau dengan kawan masih lagi apa semua kan. Jadi benda tu saya rasa okay, aku nak tutup rambut aku, tapi nak buat apa macam tu? Lepas tu tak tahu nak pakai tudung macam mana. Jadi saya decide, oh orang lain pun jual tudung lah, apa kata aku pun jual tudung. Tapi disebabkan saya tak tahu nak pakai tudung apa-apa semua, saya pun ciptalah tudung saya sendiri. Pergilah, saya memang pergi beli dekat Jacob semua. Tengok, Alhamdulillah saya ni ke tim jahit, saya jahitlah sendiri. Dan pada mula-mula tu yang saya start bisnes tu, saya hanya menggunakan RM1,000 saja. Beli kain, beli benang, dan saya dah memang ada mesin jahit. Beli gunting, beli tali tip, beli pembaris dalam RM1,000 tu, dan saya buatlah stok permulaan saya.
tak adalah jual mahal-mahal ke apa ke, tak ada. Saya tengok tudung dekat Arihan ni lah, apalah ada sampai ibu-ibu. Macam mana kita ni baru nak pakai tudung, dah lah kena beli baju banyak apa semua kan. Dia daripada yang tak berhijab, lepas tu nak menutupi rambut, mestilah pakai yang berbeza sedikit. So kita dah kena spend banyak kat situ, lepas tu kita spend pula dekat tudung. Benda ni reality, saya cerita reality, saya tak cerita bom-bom-bom-bom aku projek juta ke tidak. Saya memang saya tak menggunakan modal yang sangat besar, tidak. Tapi saya berbekalkan dengan apa yang saya ada dalam degree saya adalah International Business, major in Finance and Banking. Saya agak arif untuk menyusun atur langkah duit itu sendiri. Saya dah berjanji dengan diri saya, selama berapa tahun berbisnes, kalau boleh, janganlah berhenti kerja yang anda ada kerja sekarang ni. Simpanlah duit anda tu untuk di kemudian hari. Kalau boleh jangan macam, okey, saya selalu orang cakap kan, alah dia tu jual burger, daruna beli kereta berhenti jual burger. Pernah tak dengar benda macam tu? Ha, jadi jangan, jangan buat macam tu. So saya, apa yang saya buat, setelah saya jual tudung tu, saya guna, saya punya profit tu, beli lagi, upgrade lagi, upgrade, upgrade. Tapi time tu saya tak ada guna Facebook. Saya tak ada pun Facebook personal time tu. Saya hanya menggunakan Instagram dan WhatsApp. Orang order, orang WhatsApp, saya pergi hantar ke pesaju. So benda tu agak macam susah sikit lah kita yang kena hustle. Saya banyak juga kerja-kerja saya yang selain daripada menjual tudung tu saja. Dan benda tu saya masih lagi tak percaya ni. Orang kata online, online boleh je beli ads dan semua. Tapi time tu dia tak famous lagi tau beli assessment ni. Dan saya hanya menggunakan Instagram, masih lagi tak guna Facebook sebab saya tak reti langsung. Saya zero knowledge pasal e-commerce ke social commerce ke, saya zero knowledge masa tu. Dan itu adalah kesilapan saya, tapi saya tak nak silap selama-lamanya. Jadi saya ambil pada masa itu, saya mengenakan offline dan juga online. Saya masih juga pergi ke booth-booth apa semua, saya make sure stok saya habis. Sebab saya nak balik duit modal saya ni. Tapi itu berlangsung daripada 2012 sehingga 2014. And alhamdulillah, daripada duit-duit semua tu yang saya ambil berapa sahaja sebagai gaji saya menjawab WhatsApp lah, edit gambar lah, apalah semua tu, 2015 saya kumpul duit. Tapi time tu 2015 ni famous dengan vendor butik. Kan pernah dengar kan, ada rumor dah lah, vero moda lah, macam-macam moda-moda. Saya pun buka lah Anissa Dress Wardrobe. Anissa Dress Wardrobe, butik pertama saya di Section 16, Alam Avenue 2. Dan time tu, dia punya, kan orang kata kalau macam Tutti Frutti, siapa pernah dengar dulu? Itu adalah antara bisnes-bisnes yang bermusim. Sama juga seperti vendor butik. Tapi tahun 2015 tu, tell you what, saya sampai mampu buka 3 cawangan sekaligus. Dia punya apa ni, bisnes tu mencanak-canak naiknya, alhamdulillah. Tapi selepas setahun lebih, benda tu menjunam. Tapi itu, saya masih lagi menggunakan platform social commerce, di mana saya menggunakan Instagram. Dan masa itu saya ada staff itu, staff ini apa semua untuk handle Facebook. Sebab saya tak ada Facebook, so staff-staff ni lah yang handle semua-semua ni. Dan saya masih lagi menggunakan saya punya input tu untuk tidak menggunakan duit ni untuk berjoli, tapi mengumpul duit di kemudian hari. Kita tak tahu apa yang jadi kan. And betul lah, bila vendor butik ni dia punya musim ni dah menurun sedikit dan saya terpaksa menutup ketiga-tiga tu dalam masa setahun lebih. Tapi saya masih lagi tak sakit sebab saya tak guna duit-duit profit tu. Dan apa yang saya buat time tu, dia masih lagi famous di online business apa semua ni kan. So saya buka, okay, apa yang boleh menguntungkan. Dia modal kecil tapi untung besar. Saya bertanyalah ke orang ni. Tapi time tu suplemen memutihkan kulit, mencerahkan kulit. Saya macam, alamak, aku tak naklah macam jadi putih apa nanti. Orang yang dah memang tak boleh nak putih, tiba-tiba datang kat kita, kenapa saya tak putih-putih? Tapi padahal memang dia dah macam tu, betul tak? Ada je orang tanya macam tu. So saya berbincang, pergilah sana sini, cari kilang OEM apa semua. Saya nak ubat yang boleh mencantikkan kulit dan mencerahkan kulit customer seadanya. Jadi saya takkan ada masalah
dengan kulit putih apa semua ni lah. Jadi timbullah Anis Azros Beauty. Saya menggunakan duit yang butik tadi tu, yang tak menyebabkan saya sakit tu, buka Anis Azros Beauty. And tell you what, saya hanya menggunakan RM1,000 sahaja untuk buat produk, first product. Dan itu telah menjana income sehingga sekarang. Betul. Sebab tu saya tanya tadi, anda nak buat produk ke? Anda nak buat servis? Tapi semua tak sure lagi. Tapi maybe korang dah dapat idea kan sekarang ni? Nak buat tudung ke? Nak buat produk ke? Nak buat kecantikan ke apa ke? Ada idea tak sikit? Sikit lah. Boleh tak? Ada idea tak? Adik-adik di belakang sana? Saya risaulah, janganlah lapar ke? Okey lagi? Okey tak? Okey, baiklah. Tak apa, tak apa. Saya faham. Saya pun puasa. Alright, lepas tu, saya... Alhamdulillah, saya sangat-sangat seronok buat Anis Azros Beauty ni. Produk itu, produk ini, apa semua. Dan saya tak nak berdiam diri. Pada ketika itu, bila saya dah buat Anis Azros Beauty, orang kata produk kecantikan ni, warna dia mestilah nak kena sentiasa cantik ke apa kan. Macam mana pula, aku dah berselendang apa semua tu. Lepas tu, saya memang duk pakai turban. Dulu, duk ikat-ikat apa semua. Dan saya pun terfikirlah, macam mana nak menyenangkan keadaan saya sebenarnya. Saya pun bercakaplah dengan tailor saya yang dulu, yang dah buat produk banyak-banyak apa semua tu, macam mana nak buat turban ni biar instant, yang se-instant-instant yang memang dah tak payah dah berbalut-balut sana sini apa semua. So saya pakailah, pakai. Dan di sini saya nak cakap, sebagai owner, sebagai founder, kita kena cinta dan kita kena percaya produk kita sendiri. Sebab orang tengok kita. Macam saya nak cerita dekat Anis Azros Beauty ni lah, saya tak ada plan pun nak buat benda ni sebagai bisnes. Saya nak buat benda ni supaya saya ni kelihatan cantik sebagai presentable lah. Kalau kita pergi ke macam sidang-sidang, kita boleh jumpa founder-founder lain ke apa semua kan. Oh, saya founder daripada Anis Azros Beauty, pakailah apa ni, tempat ni cantik apa semua tu. Tapi bila kita sebagai founder ni duk pakai hari-hari, orang pun tanya itu, orang pun tanya ini, mana nak dapat tempat apa semua. Dan saya realisasikan benda tu sebagai satu bisnes. Ha, ini saya nak cakap, owner memang kena percayakan produk dia sendiri. Kalau kita buat sesuatu yang kita was-was, memang tak akan jadi. So kalau benda tu tak dapat lagi pun, ya Allah, terima kasih Allah bagi benda ni. Walaupun tak dapat lagi, tapi kita be positive. Pendek kata ni, positif sajalah. Kita jangan negatif. Kita kena positif terhadap produk kita sendiri. Dan saya buka Anis Azros Beauty ni baru sahaja setahun yang lalu. And alhamdulillah, dalam masa saya buat produk tu, dalam masa sebulan, habis saya stock ni, keep on repeating order. Sebab apa? Sebab saya percaya dengan style saya ni, saya boleh bawa kepada orang lain. Itu sebab saya percaya sahaja. Dan seterusnya, apabila saya ada Anis Azros Beauty, ada Anis Azros Tebal, dan saya tak sanggup dah nak benda ni layan-layan customer apa semua. Kadang-kadang orang kita dah tanya daripada pagi sampai ke petang apa semua. Dia tanya, kain ni macam mana? Warnanya banyak mana? Kan tercabut ke tidak kalau kita duduk pakai lama-lama apa semua? End up tak jadi beli. Sedih. Kakak sedih dalam ni. Tapi inilah datangnya platform Avana, di mana kita tak payah nak menjawab semua-semua ni. Kita bagi info yang sangat-sangat lengkap dalam website tu, sebab dia connected dengan Facebook. Sebenarnya ni dah macam kita tak mengganggu tidur tau sebenarnya. Sebab kadang-kadang ganggu tidur apa ni, penjual online ni, sebab orang tak tahu pun kita ni tengah tidur ke apa ke. Orang tanya juga, sis, kadang-kadang tak jawab, sis tak online ke? Benda tu berlaku sampai ke malam tu ha. Tapi apa yang saya saya bersyukur jugalah saya jumpa Avana ni. Bukan nak promote ke apa, saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Sebab kita boleh check kita punya stock dalam Avana apa semua. Sebab stock database itu sangat penting. Kalau database, kita boleh jual online, semua orang boleh jual online. Tapi ada orang ke yang rajin sangat-sangat nak kumpul database everyday? Ada orang ke yang nak buat stock take everyday? Kita kena benda-benda ni semua. Tapi saya ada juga melakukan satu kesilapan, di mana saya mengaku saya tak adalah mampu nak
jadikan website yang macam website Zalora ke apa, saya tak ada produk yang sebanyak itu. Tapi saya ada buat kesilapan dulu masa saya mula-mula nak buat Anis Celebrity. Siapa orang dok iklan kan dekat wix.com lah apalah itu, tapi dia bukannya website yang dah complete dengan pos laju ke, dengan payment gateway ke apa ke. Tapi saya pun buatlah dekat wix.com. Konon ni nak buat sendiri ni, belajar buat main yang tak jadi. Sebab apa, brand tu macam tak perlu benda tu. Benda tu mesti kuat dulu dekat social commerce, and then baru kita boleh pergi ke website-website macam Avana ni. But Avana really helpful untuk kita sebagai orang yang ada kerja lain ni. Macam kita ada juga kerja-kerja lain, macam kita yelah tak kena layan customer je kan, all the time kan. So saya mengharapkan anda semua tahu apa yang anda nak jual, tahu benda tu mesti datang ikhlas dalam hati ni. Sebab saya pernah rasa benda tu. Masa saya buat vendor boutique, benda tu hanyalah sebagai benda yang tengah in trend. Bukannya datang daripada dalam hatinya macam, oh aku teringin lah pada kecil kan, teringin lah nak buat vendor boutique. Tak. Sebab benda tu benda yang trend. Come and go, come and go. Macam saya cakap tadi lah, tutti frutti. Lepas sekarang ni dah macam slow sikit apa semua kan. Tapi benda-benda lain pula yang tengah naik. So benda tu mesti ada dari dalam hati tu. Kita memang semua terfikir. Macam tadi ada yang kata tengah on the way nak fikir apa semua. Sebenarnya benda tu memang korang dah fikir, cumanya benda tu tak datang je lagi. So kena ikhlas dalam hati, apa yang kita nak jual, apa yang kita nak cari income apa semua tu. Tapi dah semua ni ada, kita dah ada database sendiri, dah ada customer sendiri. Customer yang kita memang check every time benda tu habis. Katakanlah kita jual produk, let's say benda tu, produk kita katalah tahan dalam sebulan. Minggu ketiga tu dah ambil feedback daripada customer, dah habis ke stock alam semua-semua. So kita macam keep in touch with our customer. Benda tu sangat-sangat penting. Dan kena ingat benda ni, customer are always right. Orang tu buat hal macam mana pun dalam WhatsApp ke apa ke, jangan pernah marah customer. Kalau lelaki ada je, lelaki-lelaki yang jual barang perempuan dengan apa ke, tetap sis, macam ni sis, ya sis, betul ke sis? Tapi jangan pernah macam, sis. Kita ada tau bahasa-bahasa mereply WhatsApp dan apa semua. Kita macam, orang kata, okay, orang ni baca Indonesia lain, orang ni baca Indonesia lain, there goes the emoticons. Itulah cara-cara nak menggunakan emoticon dan apa semua. Tapi kalau malas sangat semua ni, bila dah benda tu dah agak stabil lah apa semua, gunalah e-commerce macam Avana ke apa ke, yang ada dekat luar sana, yang boleh menyenangkan kita, yang boleh takkan ada persekitaran antara anda dan juga buyer, customer apa semua. Sebab diorang ni, korang kena ingat, sebab diorang ni lah yang korang boleh buat duit. Kena ingat, selalu kena ingat. Dan satu lagi, jangan menipu. Kalau kata, oh dah post lah, padahal esok baru hantar, tu jangan. Sebab itu, there goes the positive and keikhlasan dari dalam hati kita sendiri. Agak-agak ada terfikir tak sekarang nak buat bisnes apa? Tak ada lagi? Ada? Boleh cerita tak nak buat bisnes apa sebenarnya? Saya nak buat cermin mata. Ya, bingkai cermin mata. Agak-agak bila plannya? Dalam masa 3 bulan. Nama saya Jimmy. Saya dalam bidang jual cermin mata sudah lebih 20 tahun. Tapi saya rasa sekarang masanya untuk tukar lah. Sebab boleh kata bisnes saya dari dulu sampai sekarang ialah traditional winning method. Tapi sekarang saya dengar ramai yang kata e-commerce boleh dapat untung, lepas itu senang. Lepas itu yang masalahnya sekarang saya ialah tak tahu macam mana nak mulakan. Yang satu soalan lagi saya nak tanya, Cik Anis yang jual produk Cik Anis untuk tempatan saja atau untuk luar negara? Thank you so much. Okay, untuk tempatan ataupun luar negara. That goes bila kita memainkan hashtag dan guna website. Tadi baru saya sampai tadi, saya berbual-bual dekat luar dengan kawan-kawan saya, Sulaiman apa semua. Bila
saya ada website, nama website atau apa semua, saya ada customer daripada Bangkok, daripada luar apa semua. Walaupun diorang tak nak bayar postage yang sangat mahal tu ke negara diorang, tapi apabila diorang datang bercuti dekat sini, diorang deal untuk pick up cargo ke. Tapi ada juga yang bayar postage. So itu tapi bagi saya lah, sebab saya memang setelah saya lama dalam social commerce ni, saya pergi belajar macam pergi kelas apa ni, Facebook ads ke apa semua, pergi berguru dengan orang. Walaupun saya banyak kali lupa sebenarnya pasal Facebook, saya mengaku saya keep on menambah ilmu dalam diri saya sendiri, sebab benda tu ikut trend. Betul tak Sulaiman? Facebook ni diikut trend, so kita kena keep on updating ourselves. Benda tu permainan dalam, kita kena belajar daripada copywriting. Benda tu hashtag apa semua, bila kita search hashtag, kita boleh tahu. Kadang-kadang kita pun search apa-apa, boleh tahu daripada negara lain. So copywriting dan hashtag apa semua tu yang viral, semua kita kena belajar. Dia bukan macam kalau ada e-commerce satu tu saja, kita dah okay, tak payah belajar, tak payah, tak, no. Sebab benda ni macam trend. Apa yang viral pasal hashtag apa semua tu. Tapi sebenarnya bingkai bingkai cermin mata memang jarang orang buat. Dan kalau kita kena dengan cara marketingnya tu, memang macam kita cakap apa ni tadi, saya ada juga sempat masuk dengar yang pasal Facebook ads tadi, yang abang baju biru ni dia kata kena ada USP kan. Itu sangat-sangat betul sebenarnya. Saya menceritakan USP saya daripada tepen saya ni lah sendiri. Orang lain pun jual tepen, tapi saya fikir macam mana saya nak benda ni jadi unik, yang benda tu orang tahu, oh that is Anisa Rose tepen. Dan saya membuat benda ni sepenuhnya instant, yang orang masuk siap terus cantik. So saya believe kalau korang nak buat produk ke service ke, itu memang sangat-sangat penting. Dan content dalam social media memang sangat penting. Janganlah macam kalau korang betul-betul nak buat benda ni sebagai tempat, tempat korang cari rezeki apa semua, tempat menjana pendapatan, spend lah something, spend yang boleh dapatkan gambar yang sangat cantik, sampai orang tengok gambar tu orang dah berkenan. Orang tak nak, sampai orang cakap tak apalah material macam mana pun, aku nak dah macam dalam gambar ni. Macam tu sekali. Kalau korang betul-betul nak buat benda ni sebagai jalan pendapatan. Tapi saya rasa kalau apa sahaja yang korang buat, saya selalu mengamalkan dua sahaja kata-kata ni, sama ada korang nak ataupun tak nak. Kalau korang nak, memang korang buat sampai jadi. Ada soalan ke? Tak ada? Yes. Okay. Kita ada Sifu Muni kat situ dengan Sulaiman. Ada tiga, kita ambil tiga soalan sebab dah pukul 4.10. So tiga soalan. Tak ada rugi ya. Ada soalan? Apa-apa? Satu. Okay, Cik. Yang soalan saja. Sekarang e-commerce staff owners, okay, dekat Malaysia pun banyak company macam Awana, okay, yang lain-lain lagi. Bagaimana kita nak grade company mana yang baik atau dia boleh menolong kita? And itu soalan saya. Okay, company macam Awana, sini kat website ada banyak, ada Easy Store, ada Shopline, ada Site Giant, macam-macam. Kita nak tahu, kita tak boleh lah, kita kena jumpa orang tu, kita kena tanya lah. I mean, we have to evaluate ourselves. Macam kalau Encik tanya saya, apa beza kereta Myvi, Proton dengan ni, saya pun nak cakap pun tak boleh. Kita boleh cakap on the surface lah. Okay, Avana ada advantage, dia ada Facebook. Easy Store, dia ada integration dengan, Easy Store ada integration dengan Easy Parcel, Exabyte, bawah Exabyte New Group. So, dia ada pros and cons. Tapi macam-macam mana pun, I think sama lah. You punya mission is, kalau creator, whatever brand it is, you punya mission is to travel. Sama juga all this platform. So, you have to compare the price on your own. But you can ask me. I can provide you the information. Okay, lagi? Hello, saya nak tanya soalan dekat mana Sifu ABX, ada tak?
Okay, Cik Munir, saya nak tanya. Okay. Macam tadi Cik Munir punya presentation tadi berkaitan dengan FB kan. Nowadays, we cakap FB punya trend a bit slow. Lagi satu, macam your punya company memang obviously pakai F, kat situ tulis FB kan? Sifu FBS kan? Itu nama pronunciation. Dulu kita buat Sifu Bag, sekarang dulu Sifu Bag, sekarang Sifu. Tapi macam mana pun, bila katakan disebut Sifu Bag pun, most of it, people akan kenal you all, which is FB, daripada Facebook lah. Okay. Which is nama tu sangat related closely dengan trendy trendy market sekarang ni, which is obviously macam you cakap tadi, Facebook tengah down. So apa you all punya strategi untuk maintain you all punya business lah? Actually macam sekarang ni, contohnya digital marketing ni ada banyak. Contohnya Facebook ada salah satu, dia macam nak cakap, dia ada kita panggil tak pula, terlalu jauh. Kita ada dalam digital marketing ni, kita ada Facebook, kita ada IG, maknanya tempat-tempat nak tarik trafik tau. Contoh dalam Sifu Bag, kita pun tak fokus pada Facebook saja. Maknanya kalau untuk tarik trafik, kita ni pun ada email marketing, FBS, IG ads, semua dan sebagainya. Tapi tak bermaksud Facebook ni kita tak payah buat. Kita buat sebenarnya, tapi cuma dia jadi Facebook ni sebagai tempat untuk tarik trafik saja. Dia tak macam dulu. Dulu mungkin orang kita gunakan Facebook sebagai tempat nak bersosial media tau, nak bersosial-sosial. Tapi sekarang dah tak, kita gunakan Facebook page ni untuk tarik trafik sebab ada apa, advertising dia tadi tu. So dari segi advertising ni pula ada macam-macam. Kalau tuan FM dia lah, ada traffic, ada engagement dan sebagainya. So kalau point saya, apa yang boleh guna selain nak buat Facebook, kita boleh mulakanlah juga dengan IG ads. Tapi tak kisah IG ads semua tu, yang penting traffic tu nak bawa ke mana, ke website ke, ke WhatsApp ke. Kita gunakan platform-platform Google semua ni adalah sebagai tarik traffic je. Itu adalah marketing dia. Sebab apa? Kalau tak ada traffic, tak adalah orang. Walaupun kita ada platform gepak macam mana pun, tapi tak ada traffic, tak ada guna juga. Okay, boleh menjawab ke sikit? Ataupun nak apa lagi, nak penjelasan yang dari segi macam mana? Pasti-pasti baik, better. Okay, sekejap. Penjelasan saya maksudnya, saya tanya macam Sifu Bag sendiri company tu. Okay. Apa yang you all punya plan, which is a hit untuk be a game player, be a game changer in the market lah. Okay. Sebab tu, first kali tahun ni, actually dah lebih setahun tu kita tukar positioning kita. Contoh positioning ni kita boleh ubah lepas 5 tahun sekali. Contohnya katalah Sifu Bag sebelum ni adalah kita punya, kita panggil kita punya positioning nombor, nak kata 5 tahun sebelum, kita punya positioning coach FBS nombor 2 di Asia dulu. Lepas tu kita tukar dalam 3 tahun lepas, kita bagi coach nombor 1 FBS di Malaysia. Lepas tu sekarang ni tahun dan dekat setahun lah, kita tukar positioning kita kepada coach digital marketing guru nombor 1. So bila digital marketing kita dah tak fokus pada Facebook sahaja, so mana kita nak, bila kita training pun kita ajak orang semua platform, kita tak fokus pada Facebook sahajalah. So itu planning Sifu Bag lah. Dan kita juga ada daripada segi segmentation audience lah. Maksudnya kita tak fokus pada mungkin usahawan-usahawan yang baru nak bermula, kita fokus pada founder, fokus pada owner business. So itu market segmentation. Sama je macam kita apa-apa produk pun kita kena fokus apa market segmentation yang kita nak. Mungkin bisnes, usahawan-usahawan baru ni dah ramai, ada ramai. So kita tak fokus, kita bagi pada kita punya competitors ke ataupun rakan-rakan kita yang lain lah. So kita fokus pada owner dan juga founder-founder business. Itu daripada Sifu Bag punya planning lah. Okay? Alright. Susah soalan tu. Dia tak ada kena-kena lah sangat dengan pemasaran digital. Tapi saya rasa dia marketing ni dia evolve. Dulu sebelum dunia digital, kita buat macam mana? Billboard, kita bagi flyers. Tapi bila kita dah ada digital marketing, kita still tak pakai yang lama. Kalau you tanya company yang tu, okay bang, sekarang dah ada digital marketing, abang buat macam mana pula? Betul? So tak, kita kena adapt lah dengan situation tu. Sekarang orang dah mungkin kurang pakai Facebook sebab budak-budak generasi baru sekarang dah pakai. Saya pun tak tahulah TikTok apa, apps baru lah. Game, dalam PUBG ada game, ada ads. So ads tu sekarang ni, digital ni, kita tak limit kepada social media saja. Dalam social commerce, kita tak tahu. So akan datang, akan ada lagi TV. Sekarang ni billboard TV consider digital lah. So dia boleh tukar. Dulu kita letak billboard sebulan-sebulan lah kat situ. Tapi sekarang setiap 10 saat dia tukar gambar baru. So itu